Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua peserta, saudara-saudari yang menyertai kami untuk webinar awam. Saya Dr. Baweh, pakar psikiatri dari Hospital Miri dan saya mewakili pasukan kesihatan mental Miri. Kami mengalu-alukan kehadiran semua. Selamat bertemu di platform webinar ini. Sebagai pembukaan, izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang kesihatan mental yang baik. Kita mulakan dengan definisi kesihatan. Kebiasaannya, kita berkata kesihatan adalah apabila tidak mengalami sebarang penyakit, tetapi ini bukan semata-mata definisi kesihatan. Kita melihat kesihatan sebagai satu keadaan yang merangkumi semua, baik secara fizikal, mental dan sosial. Kesihatan mental adalah satu keadaan kesejahteraan diri individu yang mana seseorang itu dia menyedari tentang potensi diri, boleh menangani tekanan yang normal dalam kehidupan, boleh bekerja secara produktif dan membuahkan hasil dan boleh menyumbang kepada komuniti. Mari kita fahami dua konsep ini ya. Satu masalah kesihatan mental, satu lagi konsep adalah penyakit mental. Masalah kesihatan mental. Seseorang individu yang normal, baik saya, saudara-saudari mungkin mempunyai masalah kesihatan mental pada satu-satu masa. Tetapi kita masih lagi berupaya untuk melakukan aktiviti seharian seperti biasa. Contohnya, apabila kita berkabung, kehilangan orang yang tersayang, mengalami berdepan stres atau tekanan selepas hilang pekerjaan, mengalami masalah kewangan di kalangan anak-anak ataupun golongan muda yang berdepan peperiksaan utama, isu buli di sekolah ataupun di tempat kerja, dan ada kalanya terdapat individu yang minum arak secara berlebihan. Masalah kesihatan mental boleh dilihat dari segi tahap, sama ada ringan, sederhana maupun teruk. Terdapat pelbagai cara untuk mengatasi masalah kesihatan mental, antaranya amalkan kemahiran daya tindak yang baik, tangani punca masalah, dan kadangkala kita memerlukan bantuan profesional seperti kaunselor. Harus ingat, sekiranya masalah kesihatan mental tidak diuruskan dengan baik, ia boleh berisiko menyebabkan penyakit mental. Apa itu penyakit mental ya? Penyakit mental ni berbeza daripada masalah kesihatan mental. Penyakit mental adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan kepada fungsi otak. Ia menyebabkan fungsi seharian individu itu terjejas, sama ada dari segi pengurusan diri, interaksi sosial ataupun pekerjaan mahupun pembelajaran. Penyakit mental perlukan diagnosis dan rawatan profesional. Harus ingat, kelewatan mendapatkan rawatan dan ketidakpatuhan kepada rawatan untuk penyakit mental boleh menjejaskan tahap pemulihan. Sebagai perawat profesional untuk penyakit mental, matlamat rawatan kami adalah pemulihan, penambahbaikan fungsi dan kualiti kehidupan yang lebih baik bagi pesakit-pesakit mental. Kita lihat image ini. Ini fungsi otak manusia. Terdapat banyak fungsi otak. Kawalan pergerakan. Untuk konsentrasi, perancangan, penyelesaian masalah. Fungsi-fungsi deria untuk membaca, mengenal bahasa, keseimbangan badan dan koordinasi otot. Malahan,
Otak adalah pusat kawalan pernafasan, degupan jantung dan suhu badan. Jadi, fungsi otak manusia adalah pelbagai dan otak adalah organ yang paling kritikal. Seperti yang saya katakan tadi, penyakit mental adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan kepada fungsi otak. Ingat ya, slide yang sebelum ini, mana-mana gangguan kepada fungsi-fungsi otak boleh menyebabkan penyakit mental. Okay. Saya gunakan analogi ini. Ini kebiasaan di kalangan kita. Organ yang terlibat adalah buah pinggang. Jadi penyakit yang dialami adalah kegagalan fungsi buah pinggang. Dan kita akan senang mendengar pesakit-pesakit kegagalan fungsi buah pinggang bercerita. Rawatan mereka terdiri daripada ubat, kawalan pemakanan, dialisis. Apabila kita bercakap tentang penyakit mental pula, organ yang terlibat adalah otak. Namun, adalah sukar untuk kita menceritakan atau berkongsi tentang penyakit mental. Seolah-olah akan berlaku di dalam fikiran, jangan sebut. Otak harus sentiasa zen. Kalau bercakap tentang rawatan penyakit mental, ubat hanya menyebabkan ketagihan. Nampak? Betapa kita berat sebelah terhadap penyakit mental. Padahal mengikut analogi ini, penyakit mental adalah seperti penyakit-penyakit yang lain. Untuk makluman, pendekatan rawatan untuk penyakit mental adalah berteraskan model bio, psiko, sosial dan kerohanian. Pendekatan biological adalah ubat-ubatan. Pendekatan psychological, okay, sama ada daripada segi pendidikan kesihatan. Apabila kita memberi maklumat-maklumat tentang penyakit mental dan rawatan sedia ada, okay, terdapat terapi-terapi psychological yang seperti terapi kognitif, terapi tingkah laku yang boleh diberikan oleh pegawai psikologi klinikal, okay, ataupun pegawai perubatan atau pakar psikiatri yang terlatih. Kita juga melihat rawatan dari sudut pendekatan sosial. Okay. Sokongan keluarga dan komuniti adalah sangat penting untuk rawatan penyakit mental. Okay. Program rehabilitasi, sokongan pekerjaan, sokongan perumahan, sokongan dari segi bantuan kewangan, okay, bantuan daripada segi sosioekonomi akan membantu pesakit mental, okay, untuk membina semula kehidupan. Okay. Kami juga melihat daripada aspek kerohanian. Okay. Kita melihat dari sudut unsur kepercayaan, keagamaan, budaya dan juga gaya hidup. Mari sama-sama melihat slide ini. Ini berkaitan dengan rawatan daripada segi ubat psikiatri. Ingat tadi, kebanyakan di antara kita dalam komuniti was-was untuk mengambil rawatan psikiatri kerana menganggap bahawa perubatan ataupun ubat-ubat psikiatri boleh menyebabkan ketagihan. Okay, saya gunakan analogi ini. Okay. Penyakit yang biasa dibual, yang biasa dititipkan di bibir masyarakat. Penyakit darah tinggi, penyakit kencing manis. Okay? Untuk penyakit darah tinggi, ubat yang digunakan adalah antihipertensi. Peranan ubat antihipertensi adalah untuk memastikan tekanan darah stabil. Dan tempoh masa pengambilan adalah seumur hidup. Begitu juga dengan penyakit kencing manis. Ubat anti-diabetik. Peranan, pastikan kadar gula dalam darah adalah stabil. Tempoh masa seumur hidup. Sekarang kita lihat, penyakit skizofrenia dan penyakit kemurungan berulang adalah dua penyakit mental yang kronik. Untuk penyakit skizofrenia, ubat adalah antipsikotik yang berperanan untuk memastikan paras bahan kimia di dalam otak adalah seimbang. Tempoh rawatan adalah seumur hidup. Begitu juga dengan kemurungan berulang, ubat adalah antidepresi. Peranan, pastikan paras bahan kimia di dalam otak adalah seimbang. Tempoh masa yang lama
juga seumur hidup. Jadi daripada analogi ini, okey, perawatan ubat psikiatri adalah seperti mana-mana ubat lain. Fungsinya adalah untuk memastikan bahawa pemulihan berlaku bagi pesakit-pesakit mental. Okey. Kita berhenti di sini. Okey, saya berundur terlebih dahulu. Okey, kita masih ada lagi beberapa topik yang akan disampaikan oleh okey, pakar-pakar dalam bidang kesihatan mental. Okey. Kita akan berjumpa semula kemudian. Saya mengucapkan selamat maju jaya dan semoga saudara-saudari akan memperolehi banyak maklumat, informasi dalam perbincangan yang seterusnya. Saya Cynthia. Nama saya Cynthia, saya adalah pegawai psikologi klinikal dan saya berkhidmat di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental di Hospital Miri Sarawak. Jadi untuk slot yang pertama ni, saya akan berkongsi sebab sedikit tentang stres. Okay, so stres masuk ya, sebab saya ada 30 minit sampai 9.40 minit. Okay, sekejap. Pemerhatian saya sendiri daripada pengalaman saya sendiri, saya rasakan perkataan ini memang tidak asing lagi dari kehidupan harian kita. Malah kan mungkin kita mendengar perkataan stres ni diungkapkan hampir setiap hari. Sama ada oleh diri kita sendiri atau oleh orang lain di sekeliling kita, sama ada secara bersemuka maupun secara maya. Jadi saya tertarik untuk melakukan perkongsian ini berkenaan dengan topik stres ni supaya saya harap dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan memahami perkataan ataupun istilah yang begitu kerap diungkapkan ini. Jadi, tahukah anda bahawa meskipun waktu sekarang ni perkataan stres tu kita selalu guna untuk merujuk kepada kesihatan mental. Tetapi sebenarnya perkataan stres ni terlebih dahulu digunakan dalam bidang sains fizik. Okay, dalam bidang sains fizik merujuk kepada interaksi antara daya dan daya tahan untuk melawan daya tu. Jadi saya tunjukkan ilustrasi simple di sana untuk menunjukkan jenis-jenis stres yang dibincangkan dalam bidang sains fizik. Perkataan stres ni hanya mula digunakan dalam bidang psikologi dan kesihatan pada awal pada awal abad ke-20 oleh seorang doktor perubatan yang juga merupakan seorang saintis daripada negara Hungary. Nama beliau adalah Hans Selye. Walaupun sebenarnya stres ni memang sudah lama wujud, memang semula jadi dalam kehidupan manusia, tapi maksud saya kajian saintifik dan perkataan stres itu sendiri baru mula digunakan, masih muda lagi dalam bidang kesihatan sebenarnya. Jadi Hans Selye sebenarnya dia menjumpai kaitan stres dengan tindak balas badan manusia tanpa disebut. Dia agak menarik dan agak lucu juga. Jadi kalau anda berminat, anda boleh Google Hans Selye dan anda mungkin akan jumpa banyak artikel tentang beliau dan kajian saintifik yang dijalankan berkenaan dengan stres. Jadi kalau dalam bidang fizik, stres merupakan, macam saya tulis di sini, merupakan interaksi antara daya dan daya tahan untuk melawan daya itu. Stres dalam bidang kesihatan. Okay. Kalau menurut Hans Selye, stres merujuk kepada non-specific response of apa-apa saja pengalaman yang boleh mengubah hidup seseorang itu, tidak kiralah pengalaman itu dianggap pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif. Okay. Itu definisi yang diberikan oleh Hans Selye, itu orang pertama, pengkaji pertama yang mempopularkan perkataan stres dalam bidang kesihatan. Tapi selepas itu, bila disebutkan Hans Selye, semakin ramai pengkaji dan ahli akademi yang berminat dan yang turut serta dalam kajian saintifik dalam topik ini. Maka para pengkaji dan para ahli akademi pun masing-masing kebanyak yang
ada definisi sendiri tentang perkataan stres ni. Okay. Sebenarnya kan sampai sekarang masih tidak ada satu definisi yang dipersetujui oleh semua pengkaji atau semua pengamal atau semua ahli akademi tentang stres. Jadi saya kongsikan juga beberapa definisi lain untuk pemahaman dan pengamatan anda sendiri. Okay. Seorang ahli akademi, Mac Ewan, mengatakan bahawa stres adalah event or events that are interpreted as threatening to an individual which elicit physiological and behavioral responses. Okay. Dengan kata yang mudah, definisi ini menekankan apa-apa saja yang dianggap sebagai ancaman oleh seseorang individu itu. Sesetengah situasi mungkin memberi tekanan kepada anda, tetapi tidak memberi tekanan kepada orang lain. Dan sesetengah situasi mungkin memberi tekanan kepada anda pada satu masa, tetapi situasi yang sama tidak memberi tekanan kepada anda pada masa yang lain. Itu yang didefinisikan oleh Mac Ewan berdasarkan itu definisi stres berdasarkan Mac Ewan. Okay, saya ambil beberapa lagi definisi yang saya rasa agak simple daripada the American Institute of Stress. Kalau menurut AIS, the American Institute of Stress, ini senang saja. Dia cakap stres adalah ketegangan fizikal, mental atau emosi. Dan satu lagi definisi yang diberikan oleh AIS, stres merujuk kepada sesuatu keadaan atau perasaan yang dialami bila seseorang merasakan bahawa tuntutan yang ada tu lebih daripada sumber atau kebolehan seorang itu untuk mengatasi tuntutan itu. Jadi itu maksud-maksud stres yang didefinisikan oleh pelbagai individu. Tapi secara ringkasnya lebih kurang sama sajalah, tekanan, ancaman dan tindak balas badan dari segi fizikal, mental dan emosi. Right. Seterusnya, saya ingin bincangkan beberapa jenis stres yang ada. Kalau menurut AIS, the American Institute of Stress, ini merupakan jenis-jenis stres yang ada. Satu, stres akut, iaitu stres jangka pendek. Iaitu stres yang anda hadapi pada satu-satu masa dan tidak berlarutan. Okay? Stres kronik pula adalah stres yang berlarutan, yang jangka panjang. Dan kadang-kadang menyebabkan anda fikir sebab terlalu panjang kan tidak habis-habis, anda fikir tiada jalan keluar daripada situasi itu. Disebabkan stres kronik ni berlarutan, kita cenderung untuk mengabaikan stres ini atau menolaknya ke tepi kerana seperti kita sudah biasa hidup dengan stres ni dalam hidup hari-hari. Jadi antara contoh punca stres kronik adalah contohnya pembayaran bil, hutang, penjagaan anak, pekerjaan, kemiskinan dan sebagainya. Okay. Ada dua lagi jenis stres yang saya rasa ini biasa disebut dan setengah orang mungkin biasa mendengar stres ini, iaitu eustress dan distress. Dengan kata lain, eustress dikenali sebagai stres positif kerana memberi konotasi positif kepada kita, manakala distress dikenali sebagai stres negatif kerana memberi konotasi yang negatif kepada kita. Okay, tengok sini dengan lebih lanjut apa itu eustress dan distress. Okay, kalau kita tengok, eustress ni dia memberi motivasi dan fokus kepada tenaga. Eustress biasanya jangka pendek dan kita melihatnya sebagai stres yang kita boleh atasi, yang berada di dalam kemampuan kita untuk kita atasi. Stres ni mungkin boleh buat kita seronok dan boleh meningkatkan prestasi kita. Okay, stres pun boleh buat rasa seronok. Nanti saya jelaskan. Distress atau stres negatif menyebabkan kegelisahan dan kerisauan. Distress boleh jadi jangka pendek dan boleh juga jadi jangka panjang. Dan kita biasanya melihat stres distress ini sebagai satu stres yang berada di luar kemampuan kita untuk atasi. Okay? Distress boleh buat kita rasa tidak menyenangkan, boleh mengurangkan prestasi kita dan boleh menyebabkan masalah kesihatan mental dan fizikal. Okay. Sebagai contoh punca stres positif, iaitu contoh eustress yang saya cakap boleh jadi seronok kan. Okay, so biasanya ni aktiviti-aktiviti yang kalau yang orang cakap bagi kita adrenaline rush, contoh kan bungee jumping, sukan-sukan ekstrim, sukan perlumbaan dan sebagainya lah, itu contoh stres positif. Antara contoh stres negatif adalah contoh masalah kewangan, masalah rumah tangga dan sebagainya. Tetapi ingat kembali definisi stres yang saya kongsikan awal-awal sesi tadi, iaitu yang diberikan oleh Mac Ewan. Menurut definisi beliau, sesetengah situasi mungkin memberi
tekanan kepada kita, tetapi tekanan kepada anda, tetapi tidak memberi tekanan kepada orang lain. Begitu juga dengan konsep eustress dan distress. Sesuatu situasi mungkin boleh memberi anda eustress, stress positif, tetapi situasi yang sama memberi stress negatif kepada orang lain. Okay, so mungkin contohlah kalau anda ni sebagai contoh, bayangkan kalau ada satu peperiksaan yang semakin dekat dan anda mula rasa stres sebab peperiksaan kan, tetapi stres itu mendorong anda untuk lebih gigih belajar, lebih gigih mengulang kaji. Maka tenaga anda, fokus kepada tenaga kan, fokus tenaga untuk melakukan ulang kaji. Jika anda fikir anda boleh hadapi peperiksaan itu, maka anda boleh fokus kepada tenaga anda untuk mencapai apa yang anda ingin capai dalam peperiksaan itu. Bagi satu individu yang lain pula, apabila peperiksaan itu semakin dekat, itu mungkin menjadi satu sumber stres negatif. Terutama sekali kalau dia memikirkan bahawa dia tidak akan mendapat keputusan yang cemerlang kerana terlalu banyak topik yang perlu dipelajari dan tidak cukup masa untuk belajar semua topik itu. Maka dia mungkin menghadapi masalah untuk menumpukan perhatian dalam pembelajaran dia kerana terlalu banyak risau. Okay, so itu sudah menjadi satu stres negatif. Okay. Seterusnya, apa yang berlaku bila kepada badan apabila kita berhadapan dengan stres? Jadi Hans Selye tadi, dia menjelaskan corak respons terhadap stres sebagai General Adaptation Syndrome ataupun Sindrom Adaptasi Umum. Di mana menurut Hans Selye, badan kita melalui tiga fasa respon stres apabila kita berhadapan dengan stres. Yang pertama, fasa penggera. Fasa penggera juga adalah dikenali sebagai alarm stage. Apabila dalam fasa penggera ni, sistem ini adalah macam bila kita baru mula-mula berhadapan dengan sumber stres tu, ancaman itu, sumber stres yang dianggap ancaman contohnya. Jadi apa yang berlaku adalah sistem pertahanan badan kita diaktifkan dan kita melalui satu respons yang dipanggil fight or flight yang saya akan jelaskan sebentar nanti. Hormon stres dikeluarkan pada kadar yang tinggi. Anda mungkin mengalami gejala-gejala seperti jantung mula berdegup kencang, tekanan darah mula meningkat, bernafas semakin singkat, mula berpeluh, mula menggeletar. Okay. So saya mau explain apa itu fight or flight yang berlaku ketika fasa penggera. Ini satu ilustrasi yang menunjukkan dua bahagian sistem saraf. Apabila kita stres dalam fasa penggera ni, sistem saraf bahagian simpatetik yang dalam segi empat warna biru tu akan diaktifkan. Dan apa yang berlaku, macam saya cakap tadi, stres tertentu akan dikeluarkan oleh badan. Dan pengeluaran stres itu pada kadar yang tinggi boleh mengubah tindak balas organ-organ di dalam badan. Maka anda mulalah menghadapi simptom-simptom seperti jantung berdegup kencang, berpeluh dan sebagainya. Okay, itu adalah fight or flight response ataupun kita cakap respon lawan atau lari. Maksudnya apabila berhadapan dengan ancaman, anda otak anda fikir mau lawan atau mau lari. Okey. Dua-dua pun respon adalah tujuannya untuk menyelamatkan diri daripada ancaman itu. Dan ancaman yang saya sebutkan di sini adalah sumber stres itulah yang biasanya kita otak kita interpret sebagai ancaman. Itu kalau dalam kes distress lah. Okay. Seterusnya, fasa kedua adalah fasa rintangan, resistance stage. Dalam stage ini, dalam fasa ini, badan mula menyesuaikan diri dengan cabaran dan mula melawan. Kadar pengeluaran stress hormon berkurang. Degupan jantung tadi, simptom-simptom tadi itu semakin berkurang. Tekanan darah, pernafasan perlahan-lahan menjadi normal. Tetapi badan masih lagi kita panggil awas, high alert, masih lagi bersedia. Mana tahu masih ada stress lagi, kan? Okay. Tempoh fasa ini bergantung kepada kebolehan badan menyesuaikan diri dan juga intensiti tekanan yang dihadapi itu. Kebolehan menyesuaikan diri dan menghadapi tekanan semakin berkurang jika pendedahan kepada tekanan yang tinggi berpanjangan, berlarut, kronik kan tadi. Okey, jika fasa rintangan ini berterusan tanpa rehat, anda mungkin akan memasuki fasa yang ketiga, iaitu fasa keletihan. Okey, fasa keletihan ini berlaku disebabkan stres berpanjangan, berlarutan, tanpa rehat. Pendedahan yang berpanjangan boleh melemahkan tenaga fizikal, emosi dan mental. Okey, kan tadi banyak respon kan bila kita stres. Jadi kalau berpanjangan, bayangkan mesti badan pun akan semakin lemah kerana sentiasa alert. Lama-lama tenaga semakin berkurangan.
anda mungkin akan mula berputus asa dan memikirkan bahawa tiada harapan untuk memulihkan situasi anda itu. Antara contoh gejala fasa keletihan ni, lesu, murung, gelisah, susah tidur, dan daya tahan terhadap pun semakin kurang. Dalam fasa ni, mungkin imun sistem imun anda boleh terkesan, iaitu menjadi lebih lemah, maka anda lebih berisiko menghidapi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh stres. Okey, gejala-gejala stres. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, stres ni dia tidak senyap. Dia menunjukkan diri dia daripada pelbagai gejala. Kalau kita tengok sini, saya senaraikan 4 jenis gejala yang boleh timbul disebabkan stres. Satu, gejala emosi, dan gejala fizikal, dan gejala kognitif, dan gejala tingkah laku. Okay. Emosi ni adalah perasaan lah. Contohnya, bila kita stres, kita jadi mudah marah. Kita rasa tekanan tu melampau di luar kawalan kita. Kita rasa fikiran semakin runsing, usut, berserabut. Dan mungkin juga ada kurang keyakinan diri, rasa kesunyian, rasa diri ini tidak berguna, rasa murung, dan sebagainya. Antara gejala fizikal pula adalah, gejala fizikal itu adalah perubahan pada badan kita. Contohnya kan rasa penat saja, kurang tenaga, sakit kepala, sakit perut, lenguh-lenguh, sakit dada, jantung berdegup kencang, mungkin juga ada masalah tidur. Okay. Gejala kognitif adalah, kognitif itu merujuk kepada proses macam otak kita untuk contohnya belajar, untuk fokus, untuk menyelesaikan masalah. Jadi semua ini pun boleh terganggu apabila kita stres. Gejala tingkah laku tu perbuatan kita lah, apa yang kita buat. Contohnya, mungkin adakan berlaku perubahan selera makan. Sama ada semakin banyak makan atau semakin tidak ada selera makan, tidak mau makan. Okay. Anda juga mungkin mendapati anda mula bertangguh atau mengelak daripada tanggungjawab. Anda mungkin berlaku peningkatan pengambilan alkohol, dadah atau rokok ketika stres. Ada juga yang mula gigit-gigit kuku. Ini biasa kalau kita tengok budak-budak kan gigit-gigit kuku, mengetap apa gigi, okay. Gigit bibir. Mula menjauhi rakan-rakan, mau bersendirian, bersembunyi di dalam bilik. Ada juga yang mula jarang-jarang mandi dan sebagainya. So ini empat jenis contoh gejala yang terkesan disebabkan stres. Okay. So gejala setiap orang berbeza-beza. Kita perlu belajar untuk peka dengan perubahan dalam diri kita. Tengok dari segi empat aspek ni lah. Kalau anda perasan anda sudah mula ada perubahan tu, so mungkin ambil masa sejenak untuk membuat renungan apa yang telah berlaku. Membuat refleksi tentang hari-hari yang anda lalui dan keadaan di sekeliling anda. Dan mungkin anda boleh belajar perlahan-lahan untuk lebih peka bagaimana keadaan di sekeliling anda memberi kesan kepada emosi anda, fizikal, kognitif dan tingkah laku anda. Okay. Okay, stress atau anxiety. Jika anda tidak biasa mendengar perkataan anxiety, saya rasa terjemahan istilahnya kalau bahasa Melayu adalah kebimbangan. Topik kebimbangan ini akan diulas oleh penceramah dalam slot seterusnya, iaitu Dr. Ravi, pakar psikiatri di Hospital Mary. Cuma saya ingin menyentuh sedikit saja tentang anxiety kerana anda mungkin fikir stres dan anxiety itu lebih kurang saja. Dan anda memang betul tidak jauh beza antara stres dan anxiety. Cuma kalau saya rasa perbezaan yang ketara antara stres dan anxiety di sini adalah stres itu biasanya berlaku disebabkan satu pencetus luaran. Ada sesuatu yang berlaku. Kita panggil stressor, punca stres. Anxiety pula adalah kebimbangan yang berterusan dan berlebihan dan tidak pulih walaupun tiada pencetus ataupun punca stres itu sudah tiada lagi tapi masih lagi terus bimbang. So itu adalah anxiety lah. Okay. Right. Punca-punca stres. Okay. Sangat banyak situasi yang berpotensi untuk menyebabkan stres. Tetapi saya kongsikan sedikit berdasarkan dapatan-dapatan kajian lepas. Di sini saya kongsikan 4 punca stres yang banyak dilaporkan berdasarkan laporan kajian-kajian daripada pelbagai agensi yang dijalankan di seluruh United Kingdom pada tahun 2017 hingga 2018. Okay, kalau kita tengok yang pertama, antara punca stres yang banyak menyebabkan stres adalah yang dilaporkan adalah masalah kesihatan kronik, masalah kesihatan yang berpanjangan. Sama ada masalah kesihatan itu adalah masalah kesihatan diri sendiri maupun masalah kesihatan orang yang tersayang atau kawan-kawan. Okey. Yang kedua adalah pekerjaan. Kalau kita tengok daripada kajian dilakukan oleh AXA pada tahun 2017,
38% individu melaporkan tekanan berkenaan dengan kerja. Dan daripada kajian yang dijalankan oleh Unison 2017, iaitu Persatuan Pekerja di United Kingdom, 92% individu melaporkan pernah menghadapi tekanan keterlaluan yang berkaitan dengan kerja. Yang ketiga, stres disebabkan kewangan. Okay. Menurut satu bacaan besar-besaran yang dilakukan di United Kingdom oleh Mental Health Foundation pada tahun 2018, 22% individu melaporkan stres kerana tidak cukup duit untuk membiayai keperluan asas. Dan 22% juga melaporkan stres kerana hutang. Okay. Yang keempat, teknologi dan media sosial. Menurut Mental Health Foundation juga dalam bacaan yang sama, 12% melaporkan stres kerana rasa perlu membalas message secepat mungkin. Benar rasa macam tu? Okey. 49% golongan muda dalam lingkungan umur 18 hingga 24 tahun melaporkan kadar stres yang tinggi kerana membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Benar rasa macam tu juga? Okey. So ini empat contoh dapatan kajian yang mengkaji punca-punca stres yang banyak dilaporkan oleh individu-individu. Macam mana pula sewaktu pandemik COVID-19 tahun 2020 ni sangat mencabar kan? Okay. Jadi saya kongsikan sedikit statistik yang dikongsikan oleh The American Psychological Association, APA, dalam satu bacaan baru-baru ini pada tahun ini. Okay, mereka mengkaji sumber-sumber stres yang dilaporkan oleh ibu bapa yang disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi kalau kita tengok antara sumber stres yang dilaporkan oleh ibu bapa di sana adalah ahli keluarga mendapat jangkitan coronavirus. Respons kerajaan terhadap pandemik itu, rutin yang terjejas dan perlu menyesuaikan diri dengan rutin baru. Stres tentang diri sendiri dijangkiti coronavirus. Stres menguruskan pembelajaran atas talian untuk anak-anak sebab tidak dapat pergi sekolah seperti biasa. Jadi macam kita tahu kebanyakan kelas pun dijalankan secara online. Kemudian stres berkenaan keperluan asas, stres tentang pengasingan diri, stres tentang akses kepada perkhidmatan kesihatan, dan stres tentang ketinggalan peristiwa-peristiwa penting. Contohnya kan hari jadi, kelahiran, perkahwinan, ulang tahun, dan sebagainya. Bukan ibu bapa saja yang melaporkan stres tentang respon kerajaan terhadap pandemik, tetapi kebanyakan rakyat Amerika dalam pancian itu, 67% melaporkan stres dengan respons kerajaan mereka terhadap pandemik COVID-19. Okay. So, saya ambil statistik ini kerana saya rasa mungkin ini sesuatu yang kita boleh faham dalam situasi kita di negara kita Malaysia. Dalam kajian-kajian yang lain juga, dalam kajian yang lain pula, okay, didapati antara punca stres adalah sebab ni kesan ekonomi di mana berlakunya pengurangan pekerjaan dan penutupan perniagaan seperti yang kita sedia maklumlah, banyak orang yang struggle dengan kesan ekonomi pandemik COVID-19 ni. Maksudnya ramai orang risau tentang kehilangan sumber pendapatan. Okay. Dalam kalangan petugas barisan hadapan pula, punca stres yang dilaporkan adalah disebabkan pendedahan keadaan kesihatan pesakit COVID-19 yang sedang dirawat dan juga risau tentang kesihatan diri sendiri. Dan antara dalam kalangan pelajar universiti pula, antara punca stres yang dilaporkan sewaktu pandemik adalah cabaran kewangan, pembelajaran atas talian yang jarak jauh, ketidakpastian tentang pencapaian akademik, tentang graduasi mereka dan tentang masa depan yang tidak jelas disebabkan COVID-19. Okay, seterusnya. Stres dan kesihatan. Okay. Saya rasa kebanyakan orang sudah sedia maklum bahawa stres ni boleh menjejaskan kesihatan. Dan itu memang betul dan telah dibuktikan melalui kajian-kajian lepas. Kalau kita tengok sini, stres boleh memberi kesan kepada ada kaitan antara stres dengan penyakit kardiovaskular, iaitu penyakit yang berkaitan dengan jantung, penyakit jantung. Stres juga memberi kesan negatif kepada proses rawatan dan hasil rawatan penyakit diabetes, iaitu kencing manis. Stres menyumbang kepada peningkatan pengambilan makanan, tinggi kandungan lemak dan gula, okay, yang sudah tentu boleh memberi kesan kepada badan kita.
stres negatif menyumbang kepada kesakitan kronik, iaitu rasa sakit pada badan yang berpanjangan. Okay? Stres juga didapati boleh mempercepatkan penuaan sel. Okay, mempercepatkan penuaan. Okay, saya tunjukkan ilustrasi yang saya petik daripada laman web Healthline yang menunjukkan bagaimana stres bertindak balas dengan badan kita dan menyumbang kepada masalah kesihatan. So, ada antara-antara ni yang saya sudah jelaskan, saya sudah kongsikan tadi. Kita tengok sakit kepala, pedih hulu hati, nafas cepat, risiko penyakit jantung, okay, imun sistem makin lemah, insomnia. Insomnia itu penyakit masalah tidur. Mungkin dia bermula dengan masalah tidur. Kalau kita stres kan, mula susah tidur satu hari, dua hari. Okay. Tapi kalau berpanjangan, lama-lama menjadi penyakit insomnia dan perlu rawatan. Okay. Kemurungan, tinggi kandungan darah dalam gula, peningkatan tekanan darah. Okay. So, saya mau tunjukkan sini. Tahukan anda, stres juga boleh memberi kesan kepada fungsi seksual. Okay. Masalah kesuburan boleh memberikan masalah kesuburan. Untuk lelaki ada berlaku erectile dysfunction. Kalau perempuan mungkin berlaku haid tidak sekat, tidak. Kalau anda biasa datang haid setiap bulan, tiba-tiba satu bulan, dua bulan tidak datang haid contohnya. Mungkin boleh disebabkan stres. Masalah kurang tenaga, keinginan untuk melakukan seks dan sebagainya. Okay. Jadi itu saja saya punya perkongsian. Jadi berdasarkan perkongsian itu, anda rasa stres positif atau negatif? Jadi jawapan saya bergantung. Setiap individu berbeza. Bergantung kepada apa? Sebenarnya stres itu positif atau negatif banyak bergantung kepada persepsi kita, kepada bagaimana kita memandang, bagaimana kita melihat, memahami, menganalisis situasi yang menyebabkan kita stres. Macam saya cakap tadilah, ada orang yang kalau peperiksaan tu bagi dia tenaga untuk lebih rajin, gigih mengulang kaji sebab dia rasa, oh saya boleh buat kalau saya ulang kaji. Tetapi untuk individu yang satu lagi, mungkin dia rasa, alah banyaknya nak perlu baca lagi, tidak cukup masa, memang saya tak boleh buat. Okay? Cara berfikir itu berbeza kan? Jadi itu boleh memberi kesan yang lain kepada orang itu. Okay. Jadi untuk menutup slot saya, saya petik petikan daripada seorang ahli falsafah Yunani bernama Epictetus. Okay. Beliau mengatakan, people are disturbed not by a thing, but by their perception of a thing. Maksudnya, kita terganggu bukan disebabkan benda, tetapi disebabkan persepsi kita tentang benda itu. Jadi itu saja perkongsian daripada saya. Jika ada sebarang soalan, saya akan menjawabnya pada sesi soal jawab tengah hari nanti. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host, kepada pengerusi. Selamat pagi kepada semua. Sekarang boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, maybe can put in the group chat, boleh dengar at least once. Boleh dengar so that I can start. Okay. Alright, selamat pagi. Nama saya Dr. Ravi. Saya Dr. Bakar Psychiatry daripada Hospital Miri. Slot saya adalah slot yang slot pertama yang akan mengenalkan sekumpulan penyakit, iaitu penyakit yang berkaitan dengan anxiety, iaitu kebimbangan dan keresahan. Kita boleh panggil dia penyakit, kita boleh panggil dia kecelaruan, apa-apa yang tu. Tapi tujuan saya kami buat slot ni adalah untuk para hadirin yang saya harap dapat dengar untuk mengenali penyakit-penyakit sebegini. Pertama sekali, saya kena buat penafian lah, disclaimer sedikit. Sesi ini hanya untuk memberi pendedahan. Dia tidak bertujuan menggantikan kepakaran profesional dalam penilaian, buat diagnosa, penyiasatan atau rawatan penyakit-penyakit ini. Oleh sebab saya akan bincangkan sesuatu yang akan berkaitan dengan kerisauan dan kegelisahan. Sekiranya ada juga mungkin isu-isu dalam perbincangan ini yang mungkin menimbulkan perasaan ataupun emosi yang kurang selesa, pantau emosi anda dan dapatkan bantuanlah kalau perlu. Sila gunakan ruang chat untuk bertanya dan berkongsi pendapat. Sila beri maklum balas sekiranya tiba-tiba saya punya line jadi tidak clear. Terutamanya I think that our
terutamanya pada hadirin yang gunakan ataupun partisipan yang gunakan pautan yang yang satu lagi, mungkin the line is tak begitu bagus. Apa yang saya cadangkan, maybe you can, kami akan share rakaman slot-slot kami pada hari ini. So please go through that and please do reach us. You akan mungkin rasa lagi takut, lagi itu, lagi rasa cemas. So, mungkin kita kena fikir cara kita memberi respons kepada anxiety ataupun kepada situasi yang mampu menimbulkan keresahan, dan juga kepada sesiapa yang mungkin menghadapi penyakit-penyakit keresahan ini. Saya rasa memberi penerangan yang cukup jelas, cukup cukup padat dan sangat jitu, sangat spesifik tentang perbezaan antara stres dengan penyakit. So, menjadikan tugas saya sangat mudah untuk terus berbincang tentang penyakit-penyakit ni. Okay. Tapi sebelum tu, kita buat recap sedikit. Dan sebelum kita buat recap, kita inilah kandungan perbincangan ni. Apa itu ancaman, apa itu tindak balas, apakah tanda-tanda kerasahan dan kesan-kesan penyakit-penyakit keresahan ni, dan sedikit sebar, sedikit pendedahan tentang mitos-mitos untuk mendapatkan bantuan. Okay. So, semua orang nampak tak yang ada satu gambar macam rusa di sini? Ada nampak tak? Maybe one of you can just put it in the chat box. Pun tulis kat, yeah. Kalau, okay, rusa ni ada mata lah. Cuma saya punya icon tak ada gambar mata. So, apa yang kita nampak selepas saya letak ni? Nampak apa di sini? Rasa kita nampak singa kan? So, rusa itu nampak singa. So, apa yang jadi ialah, apa yang kita nampak dari mata, ni adalah ancaman lah. Kita sudah maklum singa boleh makan rusa. Okay, ni ancaman lah. So, kalau dia ancaman, mestilah kalau kita pun nampak singa, kita nak lari lah. Melainkan di zoo, you know, we all menghadang. Lain cerita lah tu. So, yang maklumat yang kita nampak tu, dia pergi ke otak. Dia disalurkan ke otak. It explain, dia memberi, otak kita memberi tindakan. Ni adalah ancaman. Ni boleh membawa maut. Rasanya apa yang berlaku selepas ni? Rasanya apa yang mungkin berlaku dalam situasi ni? Apa yang mungkin berlaku bila this thing is happening? Yang mungkin berlaku dalam situasi ni? Rusa lari. Okay, very good. Memang rusa akan lari sebab what happens ni, apa yang jadi ialah otak memberi ataupun mungkin adakah rusa mungkin bertarung? Why fight and flight? Mungkin adakah rasanya rusa boleh bertarung? Kalau kita tak ada kemampuan nak bertarung, apa yang akan jadi ialah otak kita memberi signal-signal. Signal tu mungkin akan pergi ke jantung. So, jantung akan berdegup laju. So, untuk salurkan darah ke dan pernafasan pun menjadi cepat. So you memberi sumber tenaga darah, melalui darah you dapat sumber tenaga untuk otot, so rusa pun lari. Tapi saya nak tanya, sememangnya susah untuk kalau kita nak dapat apa yang mungkin berlaku dalam perasaan rusa. So situasi sebegini memang adalah satu situasi di mana kita kena kenal untuk memahami penyakit-penyakit yang berkaitan dengan keresahan dan juga anxiety. Sebab the base response ataupun response yang kita nampak sebagai response asas bermula dengan anxiety response, that is a normal response ataupun a normal stress response. Anxiety, penyakit-penyakit anxiety berlaku apabila singa itu tak wujud ataupun tak ada real stressor yang mungkin menimbulkan ancaman yang teruk, tetapi persepsi ancaman tu wujud di dalam otak kita terhadap mungkin terhadap sumber yang nyata, viewable stressors, dan mungkin there won't be any viewable stressor ataupun tak adalah singa ke duduk dekat tu atau macam there might not, mungkin tak ada apa-apa benda yang mungkin menakutkan, tetapi still feeling the same feeling that macam ni, whether the part where you feel like you want to run, you nak larikan diri. So
Tindakan anxiety ada juga kesan-kesan di dalam pemikiran kita dan juga kesan-kesan pada badan. Slide yang sebelum ni kita banyak tengok kesan-kesan pada badan where your jantung berdegup laju, otot jadi kejang, you know, you feel like you want to run and the thoughts. Okay. Setakat ni kita rasa mungkin pengenalan ni kita rasa kita faham tak atau sebelum saya pergi ke slide seterusnya. Kalau ada apa-apa soalan, please put in the chat box. Okay. Dalam penyakit-penyakit anxiety, mungkin ianya bukan kad macam ni tetapi sesetengah individu yang mengalami penyakit anxiety ataupun keresahan atau kebimbangan, mereka mungkin mempunyai pencetus ataupun situasi yang menimbulkan anxiety yang khusus seperti satu tempat yang sempit seperti lift, keadaan di mana ada banyak orang, crowds, mungkin sangat spesifik seperti labah-labah ataupun yang juga yang sangat memberi kesan yang lebih mungkin memberi kesan yang agak stressful adalah situasi di mana you takut pada ataupun rasa sangat cemas pada pelbagai situasi. So oleh sebab tu kita kena faham apa ini berlaku. Okay. Sebelum kita mulakan perbincangan di mana kenapa kita mengalami reaksi ataupun respons yang agak berpanjangan yang terhadap sesetengah pencetus yang mungkin menyebabkan kita stres, kita mungkin kena faham satu benda yang agak penting di mana dianya bukan kira satu entity yang yes or no, yang dia bererti dia duduk di dalam kamu either sakit dan kamu completely sehat, 100% sehat. Kesihatan mental kita sebenarnya satu jalur yang yang dalam satu continuum lah, kita kira you boleh dari penyakit dan juga you boleh ke fasa yang sihat, dan kita pun mungkin mengalami tempo-tempo yang kita rasa sakit, tempo-tempo yang kita rasa sihat dan juga penyakit pun. Kenapa saya tunjuk slide ni ialah kita kena faham penyakit ini mungkin dia bukan berarti kalau kamu menghidapi penyakit anxiety you akan hidapinya all the time and that's the only what you have, you can get better. Alright, kita boleh. Saya baru sedar kita ada tiba-tiba kita sudah ada participant yang sudah jadi 99 orang. So kalau kita nak tanya balik pun boleh juga. Okay, punca-punca penyakit anxiety ada pelbagai punca. Mungkin ianya sebahagian daripada pengalaman-pengalaman ngeri yang lepas, something that was perceived dangerous, sesuatu situasi yang sangat bahaya. Mungkin kita terlibat dalam satu kemalangan jalan raya ataupun nampak satu kemalangan jalan raya dan selepas itu sangat takut pada kereta. Pengalaman itulah di mana keadaan di mana kita sudah mempelajari oh situasi ini mungkin menimbulkan bahaya. So kita otak kita mempelajari oh kita mungkin kena mengelakkan situasi itu. Dia mungkin satu situasi yang terlampau baru sehingga you pun rasa apa yang mungkin berlaku. Mungkin bolehkah saya pergi ke universiti? Mungkin bolehkah saya pergi ke luar negara? Bolehkah saya memandu motosikal? Things like that. Dia juga mungkin sesetengah orang yang mempunyai perwatakan yang sangat banyak dibentuk oleh corak keibubapaan ataupun cara-cara parenting di mana seseorang itu dibesarkan yang sangat luar di kawalan seseorang tu, mungkin juga memberi risiko kepada seseorang itu mendapat ataupun menghidapi penyakit anxiety. Tapi ada juga situasi di mana klien-klien kita ataupun pesakit kita bila kita bincang, kita cari pun memang tak akan jumpa apa-apa sebab it's yang ini mungkin kebanyakannya mungkin satu ya kita tidak dapat jumpa kenapa dia dapat, kenapa dia tak dapat. So that situasi-situasi sebegini adalah situasi yang di mana kita kena mungkin tak ada sebab kita jumpa, mungkin ianya biological. Apa-apa pun kita juga kena ingat, saya letak gambar kupu-kupu sebab kita juga perlu ingat anxiety ataupun keresahan ataupun kebimbangan mungkin juga berpunca daripada penyakit-penyakit fizikal. Contoh adalah seperti penyakit thyroid di mana thyroid kita terlampau aktif. Kelenjar thyroid iaitu kelenjar yang terdapat di hadapan leher kita, dia berbentuk seperti rama-rama. So bila dia menjadi hyperactive, dia juga boleh menimbulkan keresahan.
Right? Setakat ni semua boleh dengar, ada tak video saya lag or anything like that? Kalau ada, tolong beritahulah. Alright. Okay, saya akan teruskan sebab saya assume things are good. Okay, apakah mungkin tanda-tanda kita sudah melihat dua situasi. Satu situasi rusa yang lari, satu lagi situasi orang yang nampak sangat cemas kepada kepada apa tu, cawan di meja. So, kalau semua orang, kalau anxiety, kalau selalu guna emojis beginilah, yang mereka semua rasa cemas, tapi dia bukan saja inilah. You boleh mungkin rasa macam nak pening, mungkin rasa loyah, mungkin rasa satu badan sejuk, terutamanya kaki dan tangan, mungkin rasa juga nak nangis, ada juga yang rasa macam nak pitam. Selain daripada itu, kita juga boleh nampak situasi di mana perasaan kita terganggu, pemikiran kita terganggu, corak tidur kita terganggu, kita mungkin rasa cemas, kita mungkin rasa takut, kita mungkin juga rasa marah. Di mana sometimes anxiety mungkin menimbulkan petanda-petanda seperti marah, kita juga, dan juga cara ataupun corak pemikiran semasa simptom-simptom ni berlaku, iaitu di marah, cemas, takut, dia mungkin bermula ataupun mungkin sedang dan selepas juga, di mana corak pemikiran kita pun agak kusut lah kalau nak panggil tu, dia serabut, dia berlegar-legar, ruminating, fikir balik benda yang sama, pusing balik. Mungkin dalam keadaan yang terlalu cemas, mungkin freeze. Dan juga kebanyakan yang mengalami serangan panik, kan, mereka mungkin beritahu keadaan tu macam rasa macam nak mati. Dia bukan rasa nak cederakan diri ataupun nak seseorang tu nak cederakan diri. Perasaan itu sangat takut macam seseorang tu hampir nak mati. Alright. Someone asked me, sorry, ada soalan, how to adjust sound. Saya tidak begitu pasti. I think, sorry ya, saya stop sekejap. How to adjust sound. Kita tak dengar ke? Kalau kita nak adjust, the, rasa kena adjust kat device. You need to increase the volume in your device. Right? Okay. Alright. And also, if you are not muted, you have to find and mute yourself or maybe someone can help you with that. Alright. Okay. Selain daripada freezing and feeling like dying, kita juga seseorang yang mengalami keadaan di mana dia mengalami anxiety ialah dia, pemikiran mereka selalu meramal. Future prediction, thinking that, oh, mungkin ini benda ni akan berlaku. Tetapi dia tak meramal benda yang baik, ya. Dia mungkin meramal benda yang kemungkinan yang paling teruk. Kita panggil catastrophizing. Kalau saya pergi buat bisnes, tentu bisnes lingkup, tentu bankrupt, tentu ada tak ada customer. Macam itulah. Okay. Selain daripada corak pemikiran dan perasaan, simptom-simptom pada badan kita pun ada. Cara paling senang adalah cara yang Miss Cynthia tadi introduce dari kepala ke hujung kaki lah. Mungkin ada pening-pening kepala. Kalau di mulut mungkin mulut jadi kering, percakapan kita mulai mungkin bergagap-gagap, jantung berdebar-debar, mungkin rasa penat, bernafas cepat, tangan getar-getar, tangan jadi sejuk, otot kita jadi kejang, sakit perut, itu mungkin semua tanda-tanda keresahan. Dan mungkin macam rasa macam nak kaki pun macam tak boleh diri dan you nak jatuh terduduk pun boleh berlaku. Alright? Selain daripada tanda-tanda perasaan, pemikiran dan pada badan, sekiranya seseorang itu menghadapi penyakit-penyakit anxiety, kita kena tidur selalunya terganggu lah. Terutamanya kerana fikiran mereka yang berlega-lega itulah, ruminating thoughts. Keep thinking about the same thing. Fikir. Mungkin ia jadilah. Alright, saya mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada perasan ada satu belon di mana belon tu sedang pusing, kan? That is actually, saya letak belon tu sebab untuk memberi sedikit gambaran macam mana the thoughts that go around and around. We don't move out of the thoughts, we just go around with the thoughts. Which is actually very very annoying dan juga very stressful jugalah. Okay. Yang ini tanda-tanda yang nyata.
ada kalanya kita mungkin tak sedar, terutamanya yang kita yang tidak menghadapi penyakit anxiety, bila seseorang itu cerita pada kita mereka mungkin ada penyakit anxiety setelah sekian lama, kita rasa, eh, ini nampak sihat. Dia nampak okey, kenapa dia macam tiba-tiba saja dia cakap dia ada penyakit anxiety? Kerana penyakit anxiety boleh juga berlaku dalam keadaan di mana the person tak memaparkan this to dunia luar, tetapi you mungkin akan nampak mereka selalu ada pemikiran seperti mereka takut gagal, they feel that they're not doing enough, perasaan tak cukup bagus, there is a need for them that they kena puaskan hati orang lain, sentiasa kerja, dia kerja dia sangat keras, dia biasa and they avoid failure so much. Kalau dia buat silap, berarti mereka sudah gagal. Dan juga mereka berfikir, kalau kita saya berehat ni, saya rasa bersalah sebab saya tak memberi sumbangan 100%. And they have situasi di mana mereka tak boleh cakap tidak. If any request is made, they cannot say no. So yang high function, yang ini kita boleh golongkan kepada anxiety di mana di mana dia sekiranya anxiety yang kita kita boleh cakap dia high functioning lah, dan dia mungkin tidak nampak dan dia boleh berlaku di tempat-tempat kerja, terutamanya tempat kerja yang agak stressful seperti di pelantar minyak, di hospital, di sekolah, where you know, especially where banyak professionals are involved lah. So ini satu untuk you people to realize, or maybe for you to take note from this. Sekarang saya akan stop sekejap sebab ada beberapa soalan. Kita jawab soalan-soalan tu dulu, then only we go we go to the next part of the presentation sikit je. Alright. Mas Yuchi bertanya, adakah stres yang menyebabkan cemas, takut, marah ataupun sebaliknya pun berlaku? Dia dua hala lah. Boleh juga. Dia boleh jadi dua hala. The stress can make you feel all that, and kalau you marah and you marah secara berpanjangan and you keep getting situations that trigger you or you feel very scared, it can also go both ways. Depression, dan Encik Zailani Jaya tanya, depression, anxiety, stress boleh berlaku serentak? Ya, memang boleh. Tahap anxiety yang paling tinggi apa? Saya rasa saya tak boleh memberi jawapan itu sebab untuk setiap orang tahap mereka agak berbeza. Daya tahan setiap orang berbeza. Setengah orang dia punya tahap daya tahan sangat tinggi and they might actually face very very high stressful situation tanpa what any response or they able to cope. Dan apa yang penting yang kita kena faham daripada soalan ini ialah daya tahan kita boleh berubah sepanjang hidup. Sometimes your level of stress tolerance when you are younger is low ataupun merendah, dan dia semakin hari when you learn to cope, it increases. Tetapi ada juga yang sebaliknya berlaku dan it can go up and down. Saya harap these questions have been answered. Feel free to keep asking. I will stop answer them as I can. Alright. Sangat penting, especially when you are looking at, ataupun sangat penting untuk kita untuk kita semua sedar, untuk penyakit berlaku, untuk kita diagnose sesuatu sebagai penyakit dan bukan tu, dia memang memerlukan satu faktor tempo masa, ya. Sebab stress dan anxiety mungkin nampak serupa, memang nampak macam pelanduk tu serupa lah, what kind of thing, it looks just like that, it looks ini stress ke, ini anxiety ke, ini depression ke, dia mungkin sama, tapi yang itu saya akan bincang sekejap lagi. Tapi salah satu faktor yang sangat penting adalah masa. Dia sangat penting untuk kita sedar bahawa untuk anxiety dia boleh berlarutan secara berpanjangan, chronic anxiety. And also you boleh dapat dalam penyakit, setengah penyakit anxiety seperti penyakit panik, kita boleh dapat serangan panik yang dalam tempoh berminit-minit tetapi sangat-sangat mencemaskan, very intense experiences. Dan dia bukan saja berlaku satu saja, bukan saja jantung berdebar, lain-lain semua tak berlaku. Dia berlaku dalam kombinasi di mana pemikiran, simptom-simptom pemikiran, simptom-simptom pada badan, semua-semua kesemuanya akan, kalau bukan semua, kebanyakannya akan berlaku serentak juga lah.
in anxiety. So it's important that dia ada satu komponen pemikiran, kognitif komponen dan satu komponen di badan yang sangat kita kena dan yang akan berlaku dalam satu tempoh lah. Yeah, okay. Sekarang tiba-tiba ada banyak soalan when I open the question. Saya akan jawab soalan ni in a while sebab nak habiskan our talk first. Alright. Saya rasa seterusnya, kenapa kita perlu mengesan penyakit ni dan kenapa penyakit-penyakit ni perlu dirawat? Some people will say, ini bukan penyakit, just the stress, you can get better, it will go away on its own. Taklah mengganggu sangat, you can just like, no, snap out of it. Actually, tidaklah. Perasaan anxiety tu memang tidak seronok, perasaan stres yang berpanjangan dan juga penyakit anxiety tidak seronok. Ia boleh sangat mengganggu dalam pelbagai aspek kehidupan. Your relationship, perhubungan, kerja, your work, your kalau student, pelajaran kamu. And dia memang macam bom atom. Dia boleh menyebab, dia boleh memang destroy, it can actually really cause havoc lah dalam hidup. So it's sangat penting kita kesan ni. Alright? Alright? Seterusnya, kita kena faham satu lagi tentang anxiety ialah dia, penyakit-penyakit anxiety adalah dia macam kitaran yang toxic, a vicious cycle, macam pusaran air yang saya tunjukkan dalam slide ini. What happens is, you mungkin ada situasi, mungkin tak ada situasi, bila you sudah mengalami keresahan itu, apa yang kita berlakukan ialah the flight response, mengelak the stressor, walaupun stressor itu tidaklah akan menimbulkan apa-apa kesan yang sangat buruk. Kalau you logically think kerja tu taklah membunuh kamu ataupun tak itu, tak logically. But when you are having anxiety, ini sangat penting, orang tu tak buat-buat je. The way the stressor is perceived, persepsi kita sangat-sangat dia membuatkan badan kita rasa sangat-sangat cemas sehingga you mengelak situasi itu. So you get a temporary relief, kelegaan yang sementara. When you get relief temporarily, you realize you sort of learn, oh okay, you learn that, okay, mungkin I will just avoid this. And what happens is, actually you bukannya pulih, get better, you sebenarnya get worse because you sudah semakin takut kepada that situation or to that condition, and it actually makes things worse. Alright. Okay, sekarang kita kena juga go through a few things, what happens. Dia apa yang berlaku when you keep, kalau penyakit-penyakit anxiety tidak dirawat, dia bukan saja duduk pada masa itu, dia akan mengganggu pola pemikiran kita. Kita akan rasa semua salah saya. Everything bad will happen. It's all my fault, the worst will happen. The next thing is, even when things are okay, you akan rasa, because bad things are, you're so frequent to avoiding things. So, selalu mengelak, we think like, oh, something bad will always happen lah. Kalau I pergi sana, benda yang buruk akan berlaku. Saya tak akan pergi sana because I takkan pergi kedai sebab I got a few panic attacks there and I will like that. And this is, benda ni bukan sangat, apa itu panggil, bukan yang senang dikawal ya. Orang tu tak buat-buat juga. So you actually you start not going places. You get very scared. And seseorang yang mengalami anxiety, terutamanya high functioning anxiety di tempat kerja, mungkin dipergunakan dan diambil kesempatan. Especially there's a group of people yang mengalami di mana mereka setengah orang yang pandai mengambil manipulate the people who are anxious to get them to work and to do everything. Some not bad or very nasty bosses or boss-boss yang agak licik lah, kita panggil licik dan jahat. Licik lah, boleh mempergunakan anxiety, the anxiety of a person, and people who have anxiety disorders, to get them to do things, to overwork them, and in the end, it sort of breaks them. And the worst of all ialah kita mungkin akan menjauhkan diri ataupun kita akan mengelakkan diri daripada segala pencetus, and that also means peluang. Mungkin you dapat peluang belajar kat somewhere because you're so anxious about situations, you just don't go. Then kita avoid. Dan apabila kita sudah mula avoid, apa yang berlaku, mungkin kita tak pergi mana-mana, and when at very bad anxiety, kalau anxiety yang agak severe, tadi ada soalan yang what is the worst, some people just don't leave the house. Mereka tak keluar rumah, become houseborn. Duduk kat dalam rumah sampai tak boleh keluar rumah. Macam dia terkurung dalam rumah sendirilah. Dan juga anxiety boleh mencetuskan kemurungan yang serius. Selain daripada that, and that topic itu Dr. Ui akan berbincangkan,
dia juga akan menyebabkan seseorang itu mempelajari cara menangani masalah yang kurang efektif. Yang efektif, Adam akan bincangkan, mungkin untuk cope with anxiety, seseorang itu mungkin menyalahgunakan alkohol dadah because itu relaxant. Dia boleh membaikkan kita relax sedikit, terutamanya untuk tidur, minum alkohol, mengambil dadah jus, at least so you don't feel so anxious, self-medicating tu. Ada kalanya seseorang itu mungkin mencederakan diri, dan yang agak sedih dan ialah pola pemikiran yang mengalahkan diri, which is self-defeating thinking where you tetap ambil peluang dalam hidup. Alright. Sekejap lagi, I rasa saya akan ambil jawab soalan-soalan yang keluar just very quickly. Istilah gila ni sebenarnya wujud atau tidak digunakan dalam sains kedoktoran. Sepanjang saya kerja, saya tak pernah memberi diagnosis gila lah. Itu satu yang penting. And I rasa perkataan itu memang wujud dalam kamus, tetapi tidak wujud sebagai istilah penyakit lah. Sebab dia tak ada satu definisi yang kita, dia tidak boleh didefinisikan dan selalunya digunakan dalam konsep yang agak memberi stigma kepada seseorang. Sebab penyakit-penyakit anxiety ataupun segala penyakit psikiatri ini adalah seperti juga penyakit lain. Seperti darah tinggi, seperti kencing manis, seperti kanser, it affects a different part of the body, it affects the brain. And it can be mild, dia boleh tidak serius dan dia boleh sangat serius. Okay? Okay, boleh tanya satu soalan. Adakah ianya anxiety bila tidak boleh menolong dan tidak boleh meminta sebab takut menyusahkan orang lain? Mungkin sebahagian daripada penyakit anxiety, tetapi dia lebih, yang soalan ni lebih berkaitan dengan pola pemikiran. Anxiety, penyakit anxiety boleh wujud sebagai dalam secara sampingan dalam sini. Cara mengawal panic attack, especially berdepan dengan situasi-situasi tegang di tempat kerja yang menjadi punca panic attack to burst. One of the things which we might, soalan ni mungkin akan dijawab dalam sesi yang seterusnya, because some things we can do, kita boleh lakukan untuk diri sendiri. Sometimes we need professional help. How to help people with anxiety dalam kalangan pelajar? Same answer, it's coming in a while. Anxiety boleh sembuh ke? An answer question that will come in a while. Adakah penyakit stres ni dikaitkan dengan penyakit gila dan banyak bagaimana pula penyakit ini daripada penyakit keturunan? Okay, the part of gila, I've already explained. Tapi whether it's genetic, most psychiatric illnesses have a genetic and component environmental. Penyakit seperti anxiety lebih banyak berkaitan dengan persekitaran, tetapi genetik pun ada komponennya. Saya cakap tadi dia diambil kesempatan, not they take advantage, they are taken advantage of. Orang ambil kesempatan on them. The people around them take advantage of them. Orang sekeliling mereka. Alright? Okay. Alright, kalau that has happened, I really need to quickly move because I think my time slot is almost up. Okay. Contoh-contoh penyakit, saya tidak akan memberi apa-apa kriteria di sini sebab saya tidak mahu sesiapa diagnose sendiri. There are many types of anxiety disorders, panic disorder di mana kita dapat serangan panik yang lebih, like more than a few times dalam satu bulan dan dia berpanjangan. Penyakit generalized anxiety disorder, dalam penyakit ini tempoh dia lebih kurang 6 bulan. Specific phobia adalah penyakit di mana seseorang itu takut pada satu benda yang khusus. Dark, laba-laba, spider ke, takut pada ular ke, takut pada cacing ke, anything of that sort. And something yang nak kena beritahu sini, people can be scared of anything. It doesn't mean you are weak. It's just that you are scared of that. Jangan kita pandang, oh you takut pada laba-laba tu. I think anything can be scared of and anything can be scary based on their own experience. Kita setiap orang ada different way of our life, is takes us from different journeys, alright? There's social anxiety and sebagainya. A lot more are there. Process diagnosis ini, all of these conditions and any more in psychiatric illness kena dibuat oleh seorang yang bertauliah, somebody who's trained. It has to be someone yang petugas kesihatan mental. Dia mengambil masa, bukan jumpa doktor satu hari ke, jumpa doktor 15 minit boleh buat diagnosis. Tidak eh. Ya, ada temudu ke, kita akan cek badan, mungkin takut ada penyakit lain seperti thyroid ke, penilaian psikologi ke, kita ambil masa, mungkin kita akan temu ramai orang lain juga to get a better idea. Alright,
soalan, bolehkah penyakit-penyakit ni pulih? Recovery is possible and it can happen. Some people recover on their own, some people recover with help. Whatever it is, dia memang kita boleh pulih. Rawatan psikiatri adalah holistik. Dia bukan saja kena amalkan ubat, tapi ubat ni sangat membantu dan ubat ni tidak membawa ketagihan. That is one of the mythos yang kita kena distinct. Kalau jumpa doktor psikiatri, kenapa dia tak cakap? Doktor tu cakap saja dengan saya. Kenapa dia memberi advice seperti pergi buat exercise, begini? Sebenarnya because those things work. Memang dikaji dan tu, dan rawatan ni adalah sangat holistik. Dia ada rawatan dari segi biological tu, ubatan, sosial, kerohanian dan juga psikologi. Banyak orang ingat kami ni boleh membaca fikiran, our psychiatrist or can read minds. We can't lah, and we certainly don't sit like this. We are ethical, we keep your secrets, but we batasan lah kalau ada risiko pada diri dan orang lain, people sort of tell, and semuanya untuk membantu klien. So sangat penting ialah bila kita rasa kita mungkin menghadapi penyakit ataupun you feel someone has an illness, it's important to help them to get help, alright? And don't force it, take help as your testing. Ini adalah rumusan dan juga this is how anxiety looks like, summarizes everything. Yang the slides seterusnya what I would like to share is with the times that we are living in, setiap hari banyak news ataupun berita yang kita dapat ni buatkan kita sangat stress with the pandemic and everything else. Mungkin apa yang boleh membantu kita, this is with stress and also people with anxiety who can be affected by stress more, yang seseorang yang menghadapi anxiety ataupun keresahan mungkin lebih terkesan, ialah kita mungkin can just have this mindset, benda-benda yang saya boleh kawal adalah benda yang boleh memanfaatkan masa saya daripada benda-benda yang saya tidak boleh kawal. Because the core basis at the end of anxiety is a huge loss of control, kehilangan kita untuk kawal. Banyak benda yang berlaku di setiap hari kita tak boleh kawal. How many COVID cases we cannot control. How people behave we cannot control. I like the part how much toilet paper that's available in the store, so we cannot control. How others react, how others are talking about, terutamanya dalam media sosial. This thing is very anxiety provoking. You just look, even the situation is not bad, it makes it's as though situations are made bad by people's reactions. And benda tu boleh berjangkit kepada kita. So mungkin kita sedar benda ni dan kita juga kena sedar that we are not expected to be always on top of life. Hidup ni ada atas, ada bawah. There's all kinds of emotion that makes us, that makes us who we are. And I think that's about it. Kalau ada apa-apa soalan, nanti dalam sesi soal jawab, I will answer. I think now I will pass my time to the next speaker. Hello, okay. Selamat pagi semua. Kepada yang setia bersama kami, selamat kembali yang baru bersama kami. Saya ucapkan selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Nama saya Dr. Ui, pakar psikiatri di Hospital Miri lah. Jadi pada hari ini kita akan mengupas sedikit tentang topik yang mungkin agak serius lah di sini ya. Tapi kita cuba buat dia secara simple dan senang lah untuk difahami. Salah satu dia adalah sedih atau murung. Inilah topik yang telah diberi ya pada hari ini. Jadi kalau anda dapat lihat di skrip, memang kita lihat tangan orang ya yang dalam kegelapan ya, seolah-olah telah dia ada satu penghadang ya. So nanti kita akan balik. Ini anda akan berfikir yang panjang tu berapa panjang? Apakah tempoh masa? Biasanya kita ambil masa 2 minggu lah ya. Okay, kadang-kadang ada orang yang akan mengalami masa tidur. Okay, selalu menyendiri ya, kurang selera makan. Okay, tidak rasa gembira apabila melakukan aktiviti yang disukai. Ya. Okay. Apakah yang berlaku adalah bila kemurungan ini berlaku, okay, dia beberapa faktor lah. Saya just simpulkan yang paling senang adalah faktor dari segi biologi. Okay. Dari segi biologi, okay, adakah kita mungkin cenderung untuk mendapatkan kemurungan ataupun dari segi psikologi. Okay. Dari segi bagaimana kita menangani isu-isu dalam kehidupan dan juga dari segi sosial. Ini dilihat daripada environment kita ya, ataupun keadaan sekeliling kita atau sosial kita yang mungkin juga menyebabkan penyakit kemurungan ini.
Okay, ramai yang mengatakan bahawa kemurungan ini memang seperti menderita dalam diam. Ya, jadi beberapa tahun kita lihat pesakit yang mempunyai kemurungan, biasanya inilah sebab-sebab utama mereka tidak mendapatkan bantuan awal. Ya. Salah satu adalah tidak terdaya. Sebab salah satu yang mereka selalu rasa penat, lelah, tidak ada tenaga mahu buat apa-apa. Lagi satu yang paling ketara sebenarnya adalah malu. Ya, malu mendapatkan bantuan walaupun diri sendiri memang sakit. Ya. Ketiga, mereka tidak tahu mana untuk dapatkan bantuan. Ya. Mereka tidak tahu. Jadi keempat, biasanya orang tidak pasti. Adakah ini sejenis penyakit ke ataupun saya terkena buatan orang ke ataupun benda lain. Ya. Kadang-kadang mereka juga takut dikecam. Okay, biasanya orang-orang lain lah akan cakap ya, macam-macam. Ya. Okay, takut dibuang kerja sekiranya dah bekerja. Okay, sekiranya majikan kenal ataupun mungkin rakan sekerja mengetahui yang anda mengalami kemurungan, mungkin itu satu tanggapan saja. Mereka takut dibuang kerja. Dan yang paling last sekali, terakhir, orang takut sebab bila dah jumpa, kita akan ada satu rekod. Ini orang tidak mahu. Tapi bila saya ceritakan di sini adalah bahawa rekod, apa-apa rekod pun yang berada, perubatan adalah sulitnya. So jangan bimbang lah. Okay, untuk poin ini. Right. Marilah kita bersama-sama kenali apakah itu kemurungan. Yeah? Alright. Biasanya ni orang rasa lah ya. Kalau kamu murung, selalu rasa down. Tengok gambar slide pun hitam. Ya, gelap. Atau apa mungkin kamu selalu mendiri ya. Ini orang kenal lah. Biasanya. Lazim. Orang ramai akan rasa begitu. Tetapi tidak sebaliknya. Apa yang orang lihat. Ya. Mungkin kamu rasa happy. Adakah rakan sekerja kamu ataupun kamu sendiri ya, rasa happy bila di depan orang. Ya. Nampak seperti suara yang produktif. Atau mungkin mak naik gambar-gambar di Instagram ke ataupun Facebook ke atau mana-mana laman media sosial, semua happy saja. Semua nampak happy. Semua kehidupan yang indah, meriah, happy. Tapi di sebalik apa yang berlaku? Okay, apa yang sebenarnya berlaku pada hari ini? Okay, kalau lihat, ni rasa letih, tidak bermaya, okay, tak dapat menyiapkan tugas. Mungkin kamu sendiri, okay, menyendiri, menangis, okay, tidak dapat mengawal emosi. Ataupun mungkin tidak dapat tidur. Okay? Mungkin kamu tidak dapat tidur. Alright. Kadang-kadang ada orang yang mengalami kemurungan akan okay, apabila berada di hal ramai, okay, dia akan mungkin akan cuba tunjukkan bahawa mereka tidak murung. Ya? Seperti ini, ya? Kamu akan senyum tapi di sebaliknya mungkin tidak. Okay? Kalau tengok muka perempuan ini, memang jelas dapat lihat. Ya? Dia bukannya gembira. Alright. Lagi satu adalah, okay, ini sama, okay. Memang nampak happy dari segi luaran, tapi sebenarnya dari segi dalaman tu memang sangat sedih kerana banyak yang difikir. Okay. Salah satu juga adalah kerana tidak dapatkan bantuan lah. Eh. Inilah satu kita nak. Okay. Menurut satu kita punya untuk macam kita nak dapatkan satu diagnosis ya untuk kemurungan ni adalah mengikut kita ada satu diagnosis yang panggil DSM-5 ya. Okay. Dia akan ada beberapa kriteria lah ya. Beberapa kriteria yang kita mesti ada daripada ini adalah kemurungan, kesedihan melampau ataupun mungkin kamu tidak bergembira melakukan apa yang kamu suka. Okay. Mungkin ada isu dengan tidur ataupun rasa diri tidak tentu, mungkin perjalanan kamu lambat, pergerakan barang lambat ataupun tidak ada tentu arah, mungkin selalu rasa letih-letih ataupun executive dysfunction, mungkin tak dapat lakukan tugas harian ya dengan bagus ataupun mungkin berasa diri sendiri tidak berguna, okay, ataupun mengalami okay, rasa yang tidak yang bersalah, rasa bersalah tapi yang melampau lah. Okay. Kadang-kadang jika tidak dirawat, mungkin akan mengalami perasaan seperti hidup yang tak berguna. Mungkin ada mau rasa macam membunuh diri. Ya. Okay. Alright. Mungkin pada masa ni kamu rasa apa benda ni semua. Okay. Mungkin ada dua lah. Satu, mungkin kamu tahu, oh ini semua kriteria. Lain satu, grup mungkin kamu tanya, apa benda yang kamu repek ni? Ini semua doktor. Saya bukan doktor. Apa saya boleh buat? Kan? Saya bukan doktor sebab doktor lah tahu semua ni, kenapa beritahu kita. Jadi pada hari ini saya ingin bagi kamu, sebab orang Malaysia suka discount kan, 8% discount. Okay. Tadi ada 10 kriteria, anda hanya boleh ingat 2 sahaja. Okay. Hanya 2 sahaja. Yang paling senang adalah pada 1 bulan lepas adakah
anda berasa sedih, okey, murung ataupun rasa macam tidak ada harapan. Itu kriteria pertama. Okay. Dan lain satu adalah pada satu bulan lepas, adakah kamu rasa macam benda-benda yang dulu kamu suka buat tu rasa happy, rasa gembira, sekarang rasa macam tidak ada mood, ataupun benda yang kamu buat, selalu kamu suka buat sesuatu, tiba-tiba rasa macam kurang keseronokan, tidak dapat mengalami keseronokan. Sekiranya, okay, dua-dua ataupun salah satulah, salah satu adalah ya, silalah berjumpa dengan doktor. Okay, sila datang dapatkan bantuan. Ya, ini sangat penting. Okay, jadi apa yang harus dibuat? Okay, sebagai orang ramai, sekiranya kita ada kemungkinan ataupun rakan-rakan kita, apa yang kita dapat cuba untuk membantu mereka? Yang pertama, dengar untuk faham, bukan untuk menjawab. Ini yang paling penting. Sebab ramai yang antara kita, kita tengoklah diri sendiri ataupun rakan-rakan sekerja ataupun rakan-rakan lain, sekiranya ada orang yang suka memberi meluahkan perasaan hati, ramai yang suka dengar, mau menjawab, mau menyelesaikan masalah. Ya, tapi itu kamu bukannya dengar untuk faham. Lebih baik daripada berdiam, daripada cuba untuk menyuarakan pendapat kamu, ya, pada masa ini. Okay? Of course, macam saya cakap tadi, cuba jangan selesaikan masalah. Orang meluahkan saja. Kita dengar saja. Okay? So, berdiam diri, okay, dengar luahan di tempat yang sesuai. Lah. Okay? Nasihati jika tak dapat, pergilah berjumpa doktor. Dan of course, amalkan pendengaran aktif. Pada masa ini, ramai orang suka mengamalkan pendengaran aktif. Okay? Apa itu? Aktif dengan jari kita, dengan mata kita, menumpukan perhatian pada phone. Ini memang biasa, ya, bila makan ke, bila cakap ke, tangan tu sentiasa pegang phone, tengok. Tapi you dengar, sebab apa? Multitasking, dapat buat banyak benda. Tapi itu bukan sebenarnya benda yang kita mahu. Yeah? Jadi kalau tak melihat perempuan ni, tengok mimik muka pun sudah tahu. Yeah? Inilah pendengaran aktif, okay? Mata tumpukan perhatian pada orang yang sedang bercakap. Okay? Jangan gunakan gadget, berilah tempuan yang sepenuhnya kepada apa yang orang cuba sampaikan. Ya, ini yang sangat penting sebab orang pendengar aktif yang kita gunakan, ramai yang guna, itu jenis yang salah lah, ya. Ini yang kita sarankan, ya. Jadi, apakah kata-kata yang kurang digemari, ya, oleh orang yang mengalami kemurungan apabila kita cuba nak bantu, memang ramai yang suka bercerita tentang ini sebab banyak pesakit lah datang bagi lah kita, memang mereka dengar perkataan ini berulang-ulang kali, ya. Dulu ada satu dia game show, apa family show, dia akan tanyakan apa kata survey. Inilah survey yang kita tanya, dapati, okay, pertama, jangan fikir banyak, kamu ni selalu fikir banyak lah, jangan fikir banyak, semua akan okay, ya. Ini pertama, ya. Dan lagi satu adalah kenapa masih fikir hal yang lalu, hal yang dah berlalu, biarlah, positif lah sikit. Ini kurang membantu. Eh? Okey, ketiga, jangan sensitif sangat. Kenapa mau sensitif? Biar saja. Okey. And lain-lain, kita cuba bandingkan dengan orang lain. Eh? Orang lain lagi susah, kamu tahu ke? Kamu ada kerja, okey, semua bagus. Kenapa mau sedih? Kenapa mau murung? Ini kurang membantu. Okey. Lain satu adalah kesiannya. Ini tidak perlulah kita cakapkan ni. Ya. Mungkinlah hati kamu nak fikir, itu lain cerita. Tapi tidak bercakap. Dan lagi satu lah, keluarlah, jumpa dengan orang, you rasa happy, you rasa gembira. Tapi ingatkah tadi satu poin yang saya bawakan tadi, okay? Orang akan rasa penat, okay, you akan menyendiri, mau keluar pun kamu rasa susah. Kan? Macam mana kamu nak keluar? Adakah kamu akan rasa gembira sekiranya dapat keluar? Ini satu tanda-tanda yang kita mesti ada. Okay? So, kemurungan adalah macam ni, okay? Walaupun diselubungi kegembiraan atau itu orang macam lihatlah, minda kita sentiasa secara automatik, okay, akan fokus kepada pemikiran yang secara negatif. Ya. So, macam mana cara kita nak membantu? Okay. Cara kita nak membantu. Okay. Salah satu, pendidikan. Ya, series webinar ini. Okay. Jika sekiranya anda sedang mendengar, okay, menonton webinar ini, tanya, telah mendapatkan satu first step ni, ya. Okay, langkah pertama untuk cuba memahami penyakit mental, cuba memahami apakah itu sedih, apa kemurung. Tadi kita dengar tentang kebimbangan dan stres, ya. Dan kita lihat tentang kemurungan pula, ya.
webinar series ini dapat membantu anda memahami topik ini dengan lebih mendalam. Of course, kita tak buat dengan mendalam sangat lah. Okay? Sekadar dapat memberi kesedaran. Alright. Kedua adalah perkongsian pendapat melalui forum ke media sosial, komunikasi harian. Sekiranya anda telah share link ini kepada kawan-kawan, tanya, kamu telah membantu untuk menyangkal beberapa mitos lah ya. So bagaimana, apa yang kita harus buat jika anda sendiri yang mengalami kemurangan? Mengikut statistik, lebih kurang 10-15% orang akan mengalami kemurangan. Apa akan berlaku? Sekiranya kita diri sendiri, mungkin kamu sedang mendengar atau menonton webinar pada hari ini, apa yang harus dilakukan? Pertama, dapatkan sokongan dari orang atau sumber yang dipercayai. Ya, tempat ini memang penting sebab sekiranya orang tu kamu meluahkan perasaan pada siapa-siapa saja, kemungkinan besar nasihat atau pendapat yang diluahkan, yang diberi itu mungkin tidak baguslah. Ataupun kamu dapatkan sumber yang tidak dipercayai, macam kamu pergi Google ke internet ke, memang tak dapat. Jadi maklumat yang diberi mungkin akan salah. Jadi jika kita tersalah ikut maklumat, mungkin susah juga. Mungkin dia suruh kamu buat benda-benda yang lain. Ya? Ini akan menyusahkan kamu lagi. Ya? Alright. Lagi satu, akan dapatkan temu janji untuk berjumpa doktor. Saya tahu memang sangat sukar untuk kamu dapatkan sebab ramai orang tidak tahu ke mana hala tuju, mana. Mana mau jumpa doktor? Sebab poin-poin yang kita nyatakan tadi kan. Okay. Okay. Apakah doktor buat? Biasanya. Kita sangat simple saja. Ha? Apakah rawatan kemurungan? Ada banyak sebenarnya. So, I just focus satu yang penting. Ya, kemungkinan sekiranya serius, kita perlu startkan ubat. Ha, okay. Salah satu yang paling kita mesti tekankan di sini adalah ubat-ubatan yang kita beri ini mesti dimakan setiap hari. Okay, bukannya bila perlu sahaja. Ramai-ramai yang ingat, ya. Okay, bila kamu rasa tak dapat tidur, kamu rasa sedih, rasa tidak bermaya, makan ubat yang kita beri. Sebenarnya benda ni tidak betul. Ha? Harus dimakan setiap hari. Ya, dia macam kamu buat pergi buat senaman. Ha? Takkanlah kamu buat senaman satu kali dalam setahun. Takkan dapat apa-apa manfaat. Ha? Tapi sekiranya dapat lakukan setiap hari ataupun 2-3 hari seminggu, dapat lihat hasil dia. Ya? Dan jangan makan ubat, jangan berhenti makan ubat tanpa nasihat doktor. Ramai di kalangan kita memang kadang-kadang akan cuba berhenti lah untuk banyak sebab. Ya? Kita showkan supaya bincang dulu, bincang dengan doktor atau siapa-siapa sebelum kamu mahu berhenti ubat. Okay, kita boleh bagi nasihat apa yang patut buat seterusnya. Okay. Lagi satu mitos tentang ubat yang penting, yang ramai orang selalu tanya kita adalah ubat-ubat untuk merawat kemurungan sebenarnya tidak menyebabkan ketagihan. Sebab orang-orang takut bila kita sudah start makan ubat, kita tidak dapat berhenti, mesti makan selama-lamanya. Kalau tidak jadi ketagih, bila stop akan rasa susah. Ya, ia tidak akan menyebabkan ketagihan. Lagi satu adalah orang takut jika makan ubat ini dapat merosakkan organ-organ dalam badan. Ya, salah satunya selalu kita dengar adalah rosak buah pinggang. Ya, memang tidak akan. Memang tidak akan merosakkan buah pinggang. Okay. Sebab lain, kenapa kita tidak makan ubat? Bila orang sudah makan ubat, serasa okey, mereka sudah stop ubat. Sebab apa? Sudah baik. Ya, inilah pertama ni. Rasa sudah baik, jadi ubat pun kita berhenti. Saya harap anda semua yang mendengar, sekiranya anda sendiri ataupun rakan-rakan yang lain, ya, sila jangan buat begitu sebab kita perlu makan ubat. Okay, untuk memastikan kesinambungan ubat itu dan jadi dapat baik. Sekiranya kamu berhenti, kemungkinan penyakit itu akan datang balik. Kedua, salah satu adalah orang terus tidak mau makan adalah mau menggunakan mental sendiri untuk mengatasi masalah. Okey, untuk ni memang bagus sekiranya dapat buat, tapi sekiranya tidak perlu bantuan ubat. Seperti kalau kamu terjatuh dan kaki kamu patah, adakah kamu tidak mau gunakan tongkat untuk berjalan dulu? Adakah kamu mau cuba berjalan dengan satu kaki ataupun dengan simen? Memang susah.
Ya. So, tongkat tu digunakan untuk sementara sehingga kamu bagus. Biasanya of course dalam kalau batang kaki lebih kurang 6 minggu ke 2 bulan lah ya. Okay. Untuk ubah badan kita label kita showkan lebih kurang 6 bulan 9 bulan kalau okey dan kita tengok lagi macam mana. Right. And last kali sebab lupa. Okey, lupa makan ubat. Sebab selalu banyak sangat benda yang berlaku ya. So, untuk ni kita showkan seboleh-bolehnya makan ubat pada masa yang sama setiap hari supaya tidak lupa. Kalau perlu, kan kita semua ada smartphone kan, telefon pintar, bolehlah set reminder. Okay, reminder katakanlah pukul 8 malam ke, reminder keluar, makan ubat. Kamu pun boleh makan, bolehlah untuk cuba untuk mengingati diri sendiri atau ahli keluarga yang lain untuk makan ubat. Okay. Sekarang kita cakap, macam mana nak dapatkan bantuan? Okay. Sekiranya anda ada kenalan yang anda disyaki mempunyai masalah emosi atau kemarahan. Ingatkah yang dua poin tadi itu ya? Okay, dalam satu bulan lepas, adakah anda merasa sedih, murung, rasa tidak berguna ataupun tidak dapat menikmati keseronokan, okay, daripada benda-benda atau aktiviti yang dulunya kamu suka buat sekarang rasa tidak seronok. Ingatkan dari dua tu ada 80% diskaun masa itu. Dua soalan saja. Okay. Sekiranya, apakah cara kita mendapatkan bantuan? Sokongan, okay, sekiranya kita ada orang datang hampir kita, kita mau cakap, meluahkan perasaan, beri sokongan tanpa prejudis. Ini sangat penting. Setiap orang ada prejudis sendiri, tapi kita cuba jangan beri tanpa, okay, cuba simpanlah prejudis sikit, boleh? Dan sentiasa bertanya khabar. Macam ni, are you okay? Okay, are you okay? Ini, a conversation could save life. Maksudnya satu perbualan dapat menyelamatkan sebuah kehidupan. Alright. So, biasanya just tanya, check in dengan rakan-rakan. Are you okay? Okay, dengar tanpa prejudis. Okay. Sekiranya rakan kamu, kamu rasa, memang anda tak kena ni. Jadi, bolehlah cuba untuk dapatkan bantuan. Ya. Okay, dan follow up. Okay, follow up maknanya ada susulan lah. Tanya lah selalu. Okay, macam mana. Okay. So, PKM, kemudian saya keluarkan satu poster. Okay, setiap hari adalah hari kau okey. Macam mana kita buat? Nombor satu, dengar. Elakkan menghukum. Dengar saja, itu saja yang kita patut buat. Kedua, beri sokongan atau galakkan. Okay. Bagi contoh, macam mana aku boleh tolong kau? Ada apa-apa cara yang kau rasa boleh kurangkan tekanan ni? Ya. Kadang-kadang ketekanan datang dari pelbagai sumber. Ya. Lagi satu adalah, apa yang kamu minat buat, okay, boleh luangkan masa buat aktiviti yang diminati. Ya, ini kita tanyakan tadi, kita cakap minat kurang, keseruan kurang, tapi kamu mesti cuba berikan galakan jugalah. Bukan yang terus tak nak buat. Okay. Lagi satu, cuba berikan mereka satu idea. Okay. Pernah tak terfikir mau cakap dengan profesional macam doktor? Ini penting. Ya. And ambil peluang ni untuk keep in touch, okay? Cakap dengan, okay, tak apa, mungkin minggu depan kita cakap lagi lah. So, cara dia cakap, okay, biasanya bila kita tanya, kamu orang okay ke, ada apa-apa yang saya nak bantu, berapa lama kamu jadi macam ni, okay. Kadang-kadang kita, sebenarnya, bila kita tanya orang kamu okay ke tidak, soalan apa, jawapan kita harapkan, kebanyakan orang dia harapkan, okay, satu jawapan saja, saya okay. Ya. Tapi sebenarnya kadang-kadang tidak. Kadang-kadang ada orang sudah bersedia atau rasa, terlalu membebankannya, maka mereka akan bercerita dengan kamu, ya tidak, aku tidak okey. Jadi macam kita menangani, jika seorang datang tanya, okey, beri jawapan apa yang kita harus buat, janganlah kita balik cakap dengan macam apa frasa yang tidak digemari orang tu kan. Banyak kan dari pagi tadi, jangan fikir banyaklah, fikir positiflah, jangan cakap itulah. Okey, dia cakap ini semua, okey, bagi galakkan, galakkan sokongan, dengar, yang paling penting dengar. Kalau tidak tahu cakap apa-apa, you dengar saja. Okey. So, biasa orang cakap, gerak lu apa-apa, Roger. Apa-apa, Roger lah. Roger tu apa-apa, you in touch lah kan. So, itu satu, sokongan. Okay. Satu, sekiranya perlu dapatkan rujuk, surat rujukan dari mana-mana klinik untuk berjumpa pakar. Mana-mana klinik yang boleh. Klinik luar, klinik kesihatan, mana-mana yang kamu suka. Dapatkan satu rujuk, kita boleh tolong kamu dari sini. Alright, last. Mesti ingat, okay. Sadisi mendatangkan bahawa lebih kurang satu dalam 4 orang mempunyai masalah mental, tapi mungkin kamulah satu-satu orang ni yang dapat membantu. Okay. Sebab kan saya cakapkan, sekiranya kamu mengalami kemurungan,
mungkin kamu tidak terdaya, rasa letih, tidak tahu ke mana mau dapat bantuan, rasa malu. Tapi apabila kita sebagai satu community, okay, bergerak untuk cuba membantu rakan lain tanpa prejudis, tanpa stigma, mungkin kita dapat memimpin orang tu untuk mendapatkan bantuan. Then you can be the one that helps. Kamu dapat bantu, kamu anda mampu mengubahnya. Okay. Semua rawatan, biasanya ini orang blank. Mana kita nak pergi, kita tahu mana kita nak pergi. Jangan bimbang. Ini bila kamu kebohongan atau kamu rasa susah, biasanya tidak tahu mana, rasa buntu. Okay. Apa perfikiran kamu, kamu rasa tidak, kamu tak dapat berfikir banyak. Ya. Jadi slide ini sengaja kita biar yang kosong sebab nanti kita akan tunjukkan slide untuk mana kita dapatkan rawatan. Ya. Okay. Alright, so saya datang ke penghujung presentation ini. Jadi saya berharapkan mula-mula tadi itu kita lihat kan ada gambar ya, seorang yang di belakang, di sebalik ya, di selubung kegelapan. Okay, tangan pun macam ni, seolah ada penghadang ya. Sekarang saya berharap setelah kita habis webinar ni, dapatlah pencerahan sedikit. Mata pun dah nampak sikit, ada cahaya sikit. Okay, sudah bersedia untuk keluar ke menuju ke arah mendapatkan bantuan atau membantu orang lain ya, supaya kita dapat bersama-sama untuk menyokong kenalan kita atau diri sendiri sekiranya mempunyai kemurungan, kesedihan melampau. Okay, kita dapat sokong, dengar, elakkan menghukum tanpa prejudis. Okay, alright. Ada apa-apa soalan sekiranya mau tanya, boleh? Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana menghadiri webinar ini. Maaf ada sedikit masalah teknikal sebab saya bersiaran langsung dari jauh daripada Bumi Kinalang. Saya berada di Ipoh sekarang. So, saya tak boleh nampak. Saya boleh nampak slide saja on screen. Saya tak boleh nampak apa-apa video. So, saya tak boleh dengar apa-apa juga. Tak ada respon. Saya tak boleh nampak chat orang. So, saya tak tahu macam mana interaksi. Saya harap semua orang boleh dengar. Dan kalau ada apa-apa, mungkin akan menanya soalan selepas inilah di sesi yang seterusnya. Okay, so saya Dr. Adam, pakar psikiatri daripada Hospital Miri, akan menjelaskan webinar saya bertajuk Kemahiran Menangani Tekanan. Jika saya harap pihak admin di Miri kalau tak dapat dengar saya punya webinar ini, tolong inform saya, tolong call saya. Sebab saya sekarang ni tak tahu sama ada semua orang boleh dengar, boleh nampak atau tidak. Okay. Okay, maaf ya. Ada orang message. Okay, boleh dengar. Okay, bagus. Alright, terima kasih. Okay, so. Tak ya. Komputer saya lambat sikit. Alright, ini adalah kandungan persembahan saya. Saya diberi masa 30 minit tetapi sebab masalah teknikal telah berkurangan, saya cuba habiskan on time lah pada 9.50 ataupun awal sedikit untuk menjawab beberapa soalan-soalan yang ditanya. Okay, so kandungannya saya akan start dengan pengenalan, sedikit definisi, kemudian kepentingan kemahiran menangani stres, jenis-jenis kemahiran, kaedah, macam mana nak memilih kemahiran dan keberkesanan kemahiran yang kita gunakan. Okey, so pengenalan. Setiap orang akan menghadapi masalah. Okay. Ini memang kita tak boleh lari. Semua orang akan ada masalah dan akan ada tekanan. Tiada siapa di dunia ini yang tiada masalah. Hidupnya senang sentiasa, happy sentiasa. Okey, so teknik-teknik ni ya, untuk menangani stres ni selalunya akan muncul secara spontan, automatik. Sama ada kita sedar atau tidak sedar. Okey, ini saya ambil slide daripada Cik Cynthia tadi masa dia bercerita tentang stres. Ada, kalau semua orang ingat, tadi dia cakap ada tiga fasa stres. Pertama, alert. Okey, fasa amaran. Kedua, fasa rintangan. Dan ketiga, fasa keletihan. Di dalam fasa rintangan, fasa kedua ni, badan menjadi alert dan akan cuba untuk menangani stres.
Tetapi yang Cik Cynthia terangkan hanyalah berdasarkan mekanisme badan, biologi, dan dia tidak menekankan tentang psikologi. Okay. So di dalam fasa rintangan ini juga, psikologi kita pun akan react secara spontan. Macam saya cakap tadi, sama ada sedar atau tidak. Okay. Sama ada baik atau buruk and kadang-kadang berkesan atau tidak. Okay, setiap orang mempunyai tahap penerimaan tekanan yang berbeza. Okay. Level of threshold kalau dalam bahasa Melayunya. Ada yang tinggi, maksudnya dia boleh menangani stres yang besar, ada yang rendah. Stres yang sedikit sahaja telah menyebabkan dia menjadi resah, gelisah, kemurungan dan berbagai lagi masalah kesihatan mental. Tahap penerimaan ini juga berbeza untuk masalah yang berbeza. Just because awak adalah seorang doktor contohnya, anda boleh bekerja di dalam keadaan stres di hospital sebab anda mempunyai tahap penerimaan tekanan yang tinggi. Tetapi kalau disuruh, okay, doktor pergi cucuk tanam, pergi sawah padi, cucuk tanam untuk sepanjang hari. Sure tak boleh sebab dia boleh stres di hospital tapi dia tak boleh stres di tempat cucuk tanam. Okay, sebab kadar penerimaan stres tu adalah berbeza untuk setiap orang dan berbeza untuk setiap masalah yang ditempuhi. Okay, so tadi kita bercakapkan tentang setiap stres itu adalah berbeza. Macam apa yang Cik Cynthia terangkan tadi kan dalam dia punya pengenalan untuk stres. Ini pun saya curi daripada Cik Cynthia tadi. Yang nombor dua, kotak hijau tu. Apa tu, poin nombor dua. Sesetengah situasi mungkin memberi tekanan kepada anda tetapi tidak memberi tekanan kepada orang lain. Okay? Dan yang ketiga tu juga sama juga memberi tekanan kepada anda pada satu masa tapi tidak pada masa yang lain. Mungkin saya 10 tahun lepas disuruh untuk memberi talk. Macam ni kan, saya akan rasa stres. Tapi selepas beberapa kali saya telah memberikan talk, seminar macam ni, saya pun rasa okey. Lepas ni kalau bagi seminar, relax saja, tak stres sangat. Mungkin sedikit, tak sebanyak seperti dahulu. Okey, ini saya quote daripada apa yang Dr. Oi telah ajar. Okey, bila kita bercakap tentang kesihatan mental, masalah mental, so banyak faktor yang menyebabkan. Ada biologi, sosial dan psikologi. Okay. So bila kita bercakap penyebab dia adalah macam ini, so dia punya rawatan pun adalah macam itu juga. Kalau anda semua ingat, ketika Dr. Bawi bagi penerangan di slot yang pertama, dia ada bagi gambar biological, psychological, sosial dan kerohanian. Tapi saya tak sempat nak curi dia punya slide tadi. Saya tak sempat nak step tambah. Kalau tidak, saya dapat snap and saya boleh share. Supaya anda boleh ingat balik apa yang presenter lain telah ajarkan. Okay, so untuk rawatan ini, tak semestinya rawatan untuk kesihatan mental sahaja. Terpakai untuk rawatan masalah mental juga. Okay, tadi presenter yang lain telah memberi perbezaan. Apa itu kesihatan mental, apa itu masalah mental. Okay, so rawatan sama tadi saya cakap, biological, psychological, social dan kerohanian. So biological tu adalah ubat badan. Psikologikal tu adalah contoh saja coping skill. Sebenarnya untuk rawatan psikologi ni lebih banyak lagi. Oleh kerana topik saya adalah berkenaan dengan kemahiran menangani stres, so saya quote di sini coping skill. Okay. Right. Social tu adalah sokongan orang sekitar dan kerohanian tu adalah keagamaan dan sifat dalaman kita. Right. Okay. Seterusnya adalah sedikit definisi. Right, apa itu kemahiran menangani stres? Okey, secara rasminya dalam bahasa Melayu, kemahiran menangani stres ini disebut sebagai kemahiran daya tindak. Dan di dalam bahasa Inggerisnya adalah coping skills. Okey, kenapa saya memberikan definisi ini adalah supaya jika selepas ini anda ingin lebih tahu tentang kemahiran-kemahiran yang ada yang untuk menangani stres, anda boleh cari. Kalau dalam bahasa Melayunya adalah kemahiran daya tindak dan dalam bahasa Inggerisnya adalah skill. Sekarang semua orang Google je kan? Okay, you boleh type this Google cara-cara di internet. Macam Dr. Wei cakap tadi, kalau kita Google nanti salah belajar. Yes, betul. Itu untuk merawat masalah-masalah dan kesihatan mental. Tapi untuk kemahiran coping skills ni, anda boleh cari di internet dan kebanyakannya boleh digunapakai. Jika tidak pasti, boleh bertanya kepada yang lebih mahir. Okay, so apa itu kemahiran menangani stres? Menangani tekanan?
Ia adalah kaedah-kaedah yang digunakan untuk menghadapi cabaran kehidupan. Seperti saya cakap tadi, semua orang akan menghadapi masalah dan tekanan tidak boleh lari daripadanya. So, kita akan gunakan teknik-teknik ni untuk menyelesaikan masalah itu dan juga untuk mengawal emosi. Dan mempunyai kemahiran saja tidak cukup. Kita kena ada kebolehan untuk menggunakan kemahiran itu ketika stres. Walaupun kita tahu, okay, kita boleh guna, saya boleh guna kemahiran ini untuk menangani stres, tetapi mungkin bila kita berada di dalam situasi itu, kita susah untuk menggunakan kemahiran. So maksudnya kemahiran itu tidak sesuai. Walaupun kita boleh buat, tapi tidak waktu kita tengah stres. Tapi kita akan bincang lebih lanjut di slide-slide seterusnya. Okay, kepentingan. Apa itu? Kenapa pentingnya kita mempunyai skills ni, coping skill kan, kemahiran. Okeylah, patutnya kami memberi presentasi ini dalam bahasa Melayu, tetapi mungkin lebih senang kalau saya gunakan ayat coping skills. Saya rasa anda semua pun boleh senang faham kalau saya guna coping skills. Okey, kenapa pentingnya kita mempunyai coping skills ni ya? Okey, ini saya snapshot lagi sekali daripada presentation Cik Cynthia. Saya harap rakan-rakan saya di Miri tidak berasa tertekan ya, saya curi slide mereka, saya takut dah daripada mana datangnya. Okay, so tadi dia bercerita tentang graf stres ni ya. Okay, kalau anda lihat dalam graf ni, saya harap ada boleh nampak saya punya mouse point ni. Okay, so yang belah sini ni, yang naik ke atas ni adalah performance kita, macam mana kita menjalankan sesuatu, dan yang mendata ini adalah error yang mendata ni adalah level kita punya tekanan. Okey, jika anda nampak, bila kita stres, macam saya cakap tadi, stres boleh baik, boleh buruk. Tak semua stres adalah buruk. Bila kita diberi stres, kita boleh perform. Contohnya, Dr. Bawai cakap, Adam, nanti kita nak buat webinar minggu depan. Sila bagi tajuk ini. Terkejut. Alamak, stres. Tapi stres tu sikit je. Dia naik. So, performance kita pun bertambah. Saya kena cari informasi, kena cari slides. Okay. Dan di waktu inilah kita kena aplikasikan coping skills itu. Jika stres tu terlampau tinggi. Di sini adalah performance kita yang paling optimum. Tetapi bila terlebih je stres tu, kita dah tak boleh perform. So, jadi kita akan merosot. So, kita aplikasikan coping skills tu di dalam kawasan ini supaya performance kita akan maintain di yang optimum dan tidak memburuk. Okay? Saya harap anda faham ya apa yang saya cuba sampaikan. Jika tidak, boleh tanya. Dan jika saya ada masa, saya akan jawab di hujung. Jika tidak, kami akan jawab di slot yang seterusnya. Okay, so kenapa kita pentingnya kemahiran ini? Menggunakan stres. Okay, so menyediakan diri kita untuk lebih baik untuk menyelesaikan masalah. Kita prepare ourselves. Ketiga, mengelakkan tekanan daripada menjadi lebih teruk seperti yang kita telah bincangkan sebelum ni, anxiety, depression. Okay. Dan yang keempat, memilih keyakinan diri. Macam saya cakap tadi, dulu 10 tahun lepas, bila saya baru start kerja, bila disuruh beri presentasi, saya akan rasa macam anxious, nervous, okay, stress. Tetapi bila saya dah setiap kali bagi presentation, saya dah mengatasinya, so saya lebih yakin dengan diri saya. Dan kemudiannya bila saya tempuhi stres yang sama, atau boleh cakap, okay Adam, present, saya lebih yakin dan tak se-stress dahulu. Okay, so kita masuk seterusnya, jenis-jenis kemahiran. Okay, ini adalah yang Dr. Ravi telah cakap tadi, slide oleh Dr. Ravi. Dia ada sebut dalam menangani masalah ni, kadang-kadang dia kurang efektif. So, dia ada positif dan ada negatif. Dalam slide-slide seterusnya, bila saya bercakap berkenaan dengan coping skill, kita tertumpu hanya kepada positif. Kita tidak, dalam slot ni, kita pendek sahaja, kita tak akan bercakap tentang kemahiran coping skill yang negatif. Tapi kita kena tahu ada yang negatif yang boleh membawa keburukan kepada diri kita yang kita melakukannya mungkin secara tidak sedar. So, kita fokuskan dulu untuk yang positif ni, dan bila kita dah lebih yakin, mungkin kita akan mencari cara untuk memberi kesedaran kepada diri kita apakah teknik-teknik yang salah atau tidak baik yang kita telah gunakan sebelum ini. Okay. Okay,
ini hanya untuk presentasi saya saja. Saya bahagikan dia kepada berkait langsung dengan masalah dan tidak berkait dengan masalah. Ini bukan pembahagian secara saintifik atau rasmi. Okay? Ini hanya saya yang bahagikan supaya senang saya nak present kepada anda dan senang untuk anda faham. So, dua, berkait langsung dan tidak berkait langsung dengan masalah yang dihadapi. Okay, jika anda semua lihat di dalam table ini, okay, yang berkaitan langsung dengan masalah itu adalah teknik yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Okay, so, ia membantu kita menghadapi tekanan semasa ketika kita menghadapi stres. Okay, yang tidak berkaitan pula adalah coping skills yang kita boleh gunakan bila-bila masa sahaja. Walaupun kita tak ada masalah. Dengan cara ini kita dapat membantu menyediakan diri kita dengan lebih baik, meningkatkan kesihatan mental dan fizikal so that bila berlaku masalah, lebih senang kita hadapi. Okay, so kaedah-kaedahnya saya akan terangkan dengan secara ringkas dan saya hanya pilih beberapa teknik yang senang difahami dan boleh diaplikasikan. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh, banyak lagi teknik yang ada. Okay, so ini adalah coping skills yang berkaitan dengan masalah. Okay, mengawal pendapatan, membuat catatan nota, nota minda atau senarai tugas, to-do list, alih tumpuan, teknik menyelesaikan masalah dan berkongsi masalah atau meminta pendapat orang lain. Okay. So, okay, yang pertama, coping skill yang saya nak tekankan adalah mengawal pendapatan. Sepatutnya dalam slide sebelum presentasi saya ini ada video, tetapi sebab ada masalah teknikal kami tak dapat nak mainkan video itu. Dan dalam video tu ada teknik macam mana nak mengawal pendapatan. Itu okay. So, saya terangkan secara ringkas sahaja. Kenapa kita gunakan ini? Teknik ini adalah kita ketika kita menghadapi masalah atau tekanan, kita boleh menjadi stress dan anxious. Bila kita stress dan anxious, kita punya pendapatan akan naik. Seperti tadi kan, Cynthia ada membuat list tentang apakah perubahan dalam badan kita kan. Nafas menjadi laju, jantung menjadi kencang, berpeluh. Okay. So, kita gunakan pendapatan ini untuk mengawal dan menenangkan diri kita. Senang saja tekniknya kalau nak ikut yang sebenarnya anda boleh cari di YouTube. Okay. Kita tarik nafas perlahan dalam kira 5 atau kira 8 saat. Bila kita tarik nafas itu, kita tahan sebentar kemudian hembus balik dalam kiraan yang sama. Okay. Kemudian kita boleh ulang beberapa kali. Kita jangan tarik nafas begitu untuk untuk melakukannya, kita kena tarik perlahan-lahan. Tarik. Tarik. Kemudian tembus. Slow-slow. Tak semestinya 5-8 saat. Tak semestinya tahan nafas lama-lama. Nanti semput pula kan. Kalau yang ada asma tu. Yang mana anda boleh buat. Janji anda buat dia perlahan-lahan. So, untuk teknik ini anda kena buat. Kalau boleh, latih setiap hari. Di waktu pagi, di waktu petang. Kenapa? Macam saya cakap tadi, untuk mempunyai kemahiran coping skills ni, kita kena boleh melakukannya ketika stres. Untuk mereka yang ada anxiety, bila ada panic attack, mereka akan merasa sangat stres dan anxious. Mereka tak boleh mengawal pernafasan. So, kalau anda suruh pun sangat suka untuk mereka kontrol nafas macam ni. Apa yang mereka boleh buat, anda boleh buat praktis. Bila kita praktis, kita akan menjadi lebih, badan kita akan serasi dengan aktiviti ini dan bila berlaku anxiety, dia akan automatik datang. Pernafasan itu akan terkawal secara automatik. Okey, seterusnya, membuat catatan, nota minda ataupun senarai tugas, to-do list. Okey, cuba biasakan diri untuk menulis. Nak tulis atas kertas boleh, nak simpan diary boleh. Kerana ini boleh membantu untuk mengatur fikiran bila kita baca sangat masalah. Kita tak boleh lari daripada masalah. Dan pada waktu yang sama, kita boleh ada banyak masalah. Bila kita banyak sangat masalah, kita tak tahu mana satu untuk kita fokuskan.
Bila kita tak boleh fokus, semua masalah tak dapat diselesaikan dan kita akan jadi lebih anxious, lebih stress. Okay. Nanti dalam satu lagi teknik iaitu menyelesaikan masalah, saya akan tunjuk contoh menyelesaikan masalah dan membuat catatan ni lebih ada kaitannya. So bila kita tulis di atas kertas atau di buku, dia akan lebih jelas, bila kita akan nampak dan kita akan boleh lebih fokus dan lebih menatu fikiran kita. Contohnya banyak sangat masalah kan aku nak buat. So kita buat to-do list. Okay, pertama kena masak, kedua hantar anak, ketiga basuh baju, keempat, okay. So dalam to-do list tu, bila kita tulis, bila kita dah selesaikan, kita tick one by one. Bila kita masalah kita telah selesaikan, kita akan rasa lebih lega dan lebih yakin. Okay, so teknik yang ketiga untuk menghadapi masalah yang tekanan seperti ini, kita boleh cuba alihkan perhatian kita, tumpuan kita. Kita stop sebentar, melakukan aktiviti yang memberi keseronokan atau ketenangan ketenangan kepada kita supaya supaya kita lebih tenang dan kita boleh continue menghadapi cabaran yang ini sedang dilalui. Okay. Macam kami cakap sebelum ni, tak semua boleh pakai untuk semua masalah kan. Kalau contohnya doktor tu kerja di Jabatan Kecemasan, tengah stres, banyak pesakit, pengsan, kena buat CPR. Janganlah pula, tiba-tiba anda kata stres sangat ni, tengah alihkan tumpuan, stop CPR, keluar, relax, nyanyi-nyanyi, aku baru balik buat CPR. Tak boleh macam tu. Dia kena ikut aktiviti tu boleh ke tak. Saya beri contohlah, masa saya belajar dulu, kalau saya belajar lama sangat, saya tak boleh nak konsentrate ni, stres nak exam dulu depan ni kan. So, saya akan baca, bila saya sampai tahap yang saya tak boleh fokus, saya akan alih baca kejap, saya akan tidur sebentar. 5 minit ke 10 minit ke, kadang-kadang 3 minit. Tu bangun, lepas saya fokus balik. Dengan cara itu, saya boleh konsentrate lebih baik. Right, ini pula yang Dr. Ravi presentkan tadi, kalau anda ingat, apa yang kita boleh kontrol, apa yang kita tak boleh kontrol. So, sekarang ni, boleh diaplikasikan untuk alih tumpuan juga. Yes. Kita cuba alihkan tumpuan kita kepada benda-benda yang kita boleh kontrol. Dalam kontrol kita. Jangan kita fokuskan benda-benda yang tak boleh kontrol. Okey, COVID terlalu tinggi. COVID banyak sangat. Kes dia naik. Kalau kita fokuskan kat situ, kita tak boleh pawal. Kita tak boleh pesik jari, turun kes. So, kita fokuskan dekat benda-benda yang kita boleh kontrol. Iaitu, coping skill yang positif. Kontrol nafasan, menyelesaikan masalah dengan mudah, bercakap dengan orang lain, senaman dan seterusnya. Okey, sebentar ya. Saya nak pastikan anda semua tak ada masalah. Okey. Alright. So, saya tak dapat apa-apa input daripada tim admin saya. So, it means that presentation saya sedang berlangsung seperti biasa. Okay, so sekarang ni yang keempat adalah macam mana teknik menyelesaikan masalah. Bila kita dengar teknik menyelesaikan masalah, semua masalah boleh guna teknik yang sama ke? Tidaklah kan? Tapi bila kita ada banyak masalah yang hendak diselesaikan, kira kita akan bercelaru. So kita tak tahu macam mana nak fokus apa yang kita lakukan. Okay. So dalam langkah-langkah nak selesaikan masalah, yang pertama sekali paling penting, anda kena pasti dulu apa masalah yang sedang dihadapi. So, kadang-kadang kita pernah tak rasa stres, tapi kita tak tahu kenapa kita rasa stres. Mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang pernah tapi tak perasan, mungkin ada yang perasan macam ini. Kadang-kadang kita akan rasa stres, tidak selesa, rasa sedih tanpa sebab. Sebabnya sebenarnya kita ada masalah tu dan kita tak sedar kita ada masalah tu. Dan kita tak settlekan. Bila kita tak sedar, kita tak settlekan, itu yang kita akan effect emosi kita. So, kita cuba fikirkan apakah sebenarnya masalah yang kita hadapi. Dan ini berkaitan rapat dengan membuat nota, tulis. Okay, ini masalahnya. So, untuk menulis masalah, lepas dah list out masalah yang ada, kita cuba susun. Ini saya beri contoh table. Okay. Susun dalam mana yang penting, mana yang tidak, mana yang segera dan mana yang tidak segera. Okay, saya ada 2 minit lagi sebenarnya. Saya harap saya boleh makan sedikit masa ya. Banyak lagi ni. Saya cuba lajukan sedikit. Okay.
So bila kita telah susun masalah-masalah kita ni dalam ni, so kita tahu setelah yang penting dan segera dulu, yang tidak penting dan tidak segera kita letak di kemudian. Okay. So bila kita ada masalah, kita pilih masalah yang hendak diselesaikan dan kita senaraikan apa pilihan yang ada untuk menyelesaikan masalah itu, apa option yang ada. Bila kita dah ada option, kita buat pertimbangan mana yang baik, mana yang buruk. Okay. Tulis lagi isu, masalah, nak masalah si. Nak masak ke tak? Atau tak nak masak? Kebaikan masalah si, keburukan masalah si. Contohnya macam tu. Macam mana nak masak nasi? Okey, cek teknik rebusan, teknik guna guna kulit nasi, teknik guna microwave. List down kebaikan, keburukan, kebaikan, keburukan. Okey. Bila kita dah dapat lihat tu, kita boleh buat pilihan yang lebih sesuai. Oh, daripada list baik buruk ni, mana yang terbaik? Tak semestinya semua yang banyak baik dipilih. Kita kena imbangkan, seimbang baik dan buruk mereka. Okey. Dan yang terakhir, bila kita dah buat satu keputusan, kita aplikasikannya untuk menyelesaikan masalah dan kita lihat berkesan atau tidak teknik itu untuk masa depan. Kalau teknik itu berkesan, kita boleh guna pakai, atau jika kurang berkesan, kita boleh menambah baik atau tukarkan cara penyelesaian masalah itu. Okey, so yang seterusnya adalah berkongsi masalah dan meminta pendapat. Okey. Ini adalah membawanglah sebenarnya ceritanya. Membawang dengan orang yang sesuai. Okay. Membawang ni pun sejenis terapi sebenarnya. Bila kita banyak dengan masalah, bila kita cocok-cocok dengan kawan, lepas habis setengah jam merapu-meraban tu, kita rasa tenang sikit. Ringan dahaja. So, itu adalah sejenis terapi juga. Tapi kita kena berhadapi juga lah. Kita bawang tu dengan siapa? Dengan orang yang kita kenal, dengan orang yang kita selesa. Okay. Dan bila kita meluahkan perasaan ini dan meminta pendapat, kita dapat lihat mungkin kita tak dapat cari cara yang terbaik sebab kita tengah stres. Kawan yang lebih tenang, mereka boleh memberikan pendapat ataupun cara penyelesaian yang lebih sesuai yang kita tak nampak pada waktu itu. So itu adalah kebaikan je lah teknik berkongsi masalah ini. Okay, so sekarang sekarang tu bukan dengan yang teknik yang tidak berkaitan, yang tadi tu berkaitan. Banyak lagi, dah saya cakap, banyak lagi teknik-teknik yang ada, anda boleh pakai, anda boleh cari nanti. Saya akan tunjukkan di slide yang tujuh. Okey, ini adalah teknik yang coping skill yang berkaitan, tidak berkaitan, boleh digunakan bila-bila masa saja dan membuat pekerjaan diri sebelum menghadapi stres. Benda-benda yang biasa, basic needs kita. Jaga pemakanan yang seimbang, tidur dan rehat secukupnya, bersenam, kita elakkan perkara-perkara ketagihan, rokok, alkohol, dadah. Okey. Kalau dah tertagih sebelum ni, usaha untuk stop, kita cuba sedikit-sedikit untuk mengurangkan pengambilan dan tidak melebihkan lagi pengambilan benda-benda yang terharam ini. Okay. Seterusnya adalah aktiviti keagamaan dan spiritual dan kita berhubung dengan keluarga dan rakan. Keep in touch ya. Mr. Sekarang ni, saya jauh di info. Saya setiap ada mesej pos saya. Saya rasa stres terperangkap di info ni. Saya mesej pos saya. Saya meluahkan perasaan. So, saya tetap berhubung. Tapi saya tak stres sangat di sini. Saya okey je kat sini. Okay. Alright. So, macam mana kita nak memilih kemahiran? Okay. Ini saya ambil slide Cik Sinta tadi. Kan dia ada cakap, okay, ini gejala-gejalanya bila kita hadapi stres. Kalau boleh, kita sedar. Kita cuba memahami diri kita dan kita mengetahui, okay. Oh, ini tanda-tanda aku dah mulai nak tertekan ni. Ikut graf tadi kan, sebelum dia turun balik, kita sedar dan kita aplikasikan teknik ni. Pilih teknik yang anda rasa selesa. Yang mudah dilakukan dan sesuai dengan anda dan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Janganlah pula contohnya, esok saya nak exam, saya stres ni, ada beberapa benda tak baca lagi, saya gunakan teknik untuk berjoging. Berjoging selama 2 jam. Tak sesuaikan dengan keadaan mungkin boleh guna coping skill yang lain. Bukan perhatian, alihkan perhatian sedikit-sedikit dan kemudian continue belajar. Dan jangan memaksa diri. Oh, doktor kena exercise, kena lari untuk hilangkan stres. Tapi anda ada masalah lutut, di kedua belah lutut. Sekarang nanti kalau anda lari, nanti coping skill akan menjadi negatif pula. Sakit lutut akan menurunkan keadaan.
buat benda lain yang sesuai, mungkin berenang atau senaman yang tidak menggunakan kekuatan untuk. Dan yang kelima ni, bila kita dah ada pengetahuan tentang teknik-teknik ni, biasakan diri, latih diri kita, biasakan yang betul. Okay. Macam saya cakap tadi, latih diri supaya bila berlaku stres tu, boleh aplikasikannya. Okey, ini adalah peringatan. Satu kemahiran tak semestinya untuk banyak masalah. Banyak kemahiran bukan untuk satu masalah. Maksudnya, breathing technique contohnya, mengawal pernafasan boleh digunakan untuk pelbagai masalah. Okay. Dan mungkin anda mengalami masalah yang besar, satu masalah yang besar ni, dan tak semestinya anda guna breathing technique je. Anda boleh gunakan tulis nota, boleh berbincang dengan rakan-rakan, terapi-terapi yang lain, gabungannya untuk menyelesaikan masalah. Dan tak semestinya teknik yang digunakan untuk selesaikan masalah ini di masa depan, masalah yang sama mungkin tak sesuai dengan teknik yang pernah digunakan. Mungkin kena tukar ke teknik yang baru. Okay. Macam mana kita nak tahu dia berkesan tak? Okey, saya cakap tadi, kemahiran seseorang berbeza-beza. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Cari mana yang sesuai untuk anda dan cuba dan lihat. Trial and error. Cuba sesuai, boleh digunakan lagi. Jika tidak, tukar teknik yang lain atau aplikasikan beberapa teknik pada waktu yang sama. Mungkin sesuai sekarang, mungkin tidak nanti. Okay. So, bila kita gunakan teknik yang sesuai, kita akan rasa lebih tenang. Kita akan rasa fikiran lebih ringan dan fokus lebih bagus. Kita mudah lagi menghadapi cabaran itu dan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Kita akan mencari solusi yang lebih baik. Dan ini memberi keyakinan diri. Okay. Bila kita dah gunakan teknik kutiskan yang bagus, kita rasa selesa dan kita akan lebih yakin untuk menghadapi masalah di masa hadapan. Okey, cara-cara untuk belajar. Okey, teman-teman, anda boleh baca buku, majalah, banyak benda yang anda bahan ilmiah yang anda boleh baca. Yang kedua, Google, YouTube. Semua sekarang ni cari Google. Cara nak masak ke, cara nak memotong ke, cara nak ikat rambut, semua boleh cari. Sama juga, coping skill ni boleh cari YouTube. Tengok cara pernafasan, cara senaman. Okey. Jika anda tak pasti sama ada betul ke tak ni, anda boleh tanya yang tanya orang lain ataupun tanya orang yang lebih pakar. Okay. Yang seterusnya tanya kawan-kawan atau keluarga macam mana nak selesaikan ni. Mungkin tanya pendapat dan experience diorang. Mungkin mereka telah menghadapi masalah atau tekanan yang sama, so diorang boleh memberi nasihat. Sama juga dengan anda. Tak semestinya kita hanya mendapat nasihat, kita pun memberikan nasihat kepada orang lain. Boleh berjumpa dengan kaunselor untuk belajar lebih lanjut ataupun mendapatkan nasihat. Selepas ini kita akan ada slide 7 ways to get help. Macam mana nak mendapatkan bantuan. Anda boleh fokus pada step seterusnya. Okey, maaf saya fokus kepada video seterusnya. Okey, so saya tengah sampai di penghujung. Okey, termakan sedikit masa sebab saya start lewat sikit tadi. Banyak masalah teknikal, saya memohon maaf bagi pihak saya dan pihak admin jika ada berlaku apa-apa kesilapan. So soalan boleh ditanya di ruangan, nanti kita cuba jawab di penghujung. Okey, so terima kasih kerana memberikan tumpuan dan mengeluarkan masa di hari Sabtu. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua yang turut serta dalam webinar kita pada tengah hari ini. Okay, saya Cik Mas Putih Jali, pegawai psikologi Hospital Miri. Boleh dengar ke suara saya? Mana dia punya tu? Boleh, eh? Okey. Okey. Dan kita akan bersama juga dengan Dr. Muhammad Atim Abdul Razak lah. Right? Okey. Dari pagi tadi, okey, kita telah
mendengar ya perkongsian daripada Cik Cynthia berkenaan dengan stres, lepas tu daripada Dr. Ravi berkaitan dengan kebimbangan, lepas tu Dr. Ui berkaitan dengan kemurungan, dan seterusnya kita telah diajar ya oleh Dr. Adam bagaimana kita boleh mengendalikan tekanan. Okay. Maksudnya di sini, bila kita boleh mengendalikan sendiri tekanan tersebut berdasarkan teknik-teknik telah diajar oleh Dr. Adam tadi, barulah kita boleh membantu orang lain, membantu individu yang memerlukan pertolongan kita. Jadi topik yang kita akan bawa pada tengah hari ini berkenaan dengan kemahiran asas menolong. Okay, tajuk dia mendengar itu indah. Okay, prinsip-prinsip asas yang kita perlu faham dan kita perlu tahu sebelum kita membantu orang lain. Kita perlu faham dan perlu tahu manusia mempunyai harga diri. Okay? Manusia itu unik, mempunyai personaliti yang sihat, yang berlainan untuk setiap orang. Okay? Dan manusia cenderung ke arah kesempurnaan sendiri. Kita kena menghormati setiap individu yang datang untuk berjumpa dengan kita. Okay. Dan personaliti seorang helper, okay, penolong, pembantu, beliau mestilah seorang yang mesra, okay, jujur, menerima tanpa syarat individu yang datang tanpa mengenal latar belakang, sosio ekonomi, dan yang paling penting sekali, perlu berempati. Berempati ni maksudnya helper meletakkan diri mereka dalam masalah klien, cuba merasai apa yang dirasai oleh klien ataupun individu yang datang meminta pertolongan. Dia sangat berbeza dengan simpati. Kalau simpati, kita kasihan dengan individu tu, contoh ada masalah kewangan, kita bagi duit. Tapi empati ni lain. Ya? Dan yang paling penting juga, menjaga kerahsiaan. Kerahsiaan perlu ditekankan bila kita membantu seseorang supaya kita tidak lari daripada niat asal kita untuk membantu klien. Kerana contohnya, kalau ada klien atau individu yang nak bunuh diri, okay, nak mencederakan diri, kita terus simpan rahsia tu. Kita tak bagi tahu pada mereka lebih profesional, pada keluarga mereka. Jadi ini akan mendatangkan bahaya pada diri individu tersebut lah. Okay, jadi ini kena dijelaskan secara mendalam bila seseorang tu datang berjumpa dengan helper. Okay. Okay, kemahiran asas menolong. Okay. Sebenarnya ada banyak kemahiran asas menolong. Ada 8 ya. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, okay, saya sebutkan satu persatu. Okay, ada satu tu yang saya buat dalam huruf besar lah perkataan dia. Okay. Yang pertama, dorongan minima, okay, minima respon. Kedua, kemahiran mendengar, refleksi, faraf rasa, penjelasan, merumus, menyoal dan konfrontasi. Okay, jadi untuk kemahiran asas menolong yang lain, daripada nombor 1 kecuali nombor 2 ya, sampai nombor 8, helper perlu mendapatkan kursus yang lebih intensif sebab memang tak cukup ya untuk 30 minit kita nak ajar semua kemahiran asas menolong ini, dan kita pilih yang paling basic, paling penting adalah kita perlu belajar untuk mendengar dengan aktif. Kerana kalau kita lihat pada hari ini, sesiapa saja, bukan lagi individu ataupun diri kita sendiri, macam mana kita nak mendengar dengan aktif? Kita boleh mendengar, tetapi dengan aktif tu bagaimana cara dia? Jadi kita akan ajar tuan-tuan dan puan-puan bagaimana mendengar dengan aktif dan apa aspek yang perlu kita ambil berat. Okay. Okay. Dari segi pengenalan dia berkaitan dengan kemahiran menolong ni, ia sangat penting ya untuk beri peluang kepada helper. Helper ni adalah sesiapa sahaja yang boleh menjadi pembantu, pembimbing. Tak kisah dia social worker, ustaz, ustazah, pastor, sukarelawan, yang mereka ada kemahiran asas tersebut dan berminat untuk membantu individu lain yang memerlukan pertolongan. Okay? Dan kemahiran yang
yang kita tekankan di sini adalah kemahiran mendengar dengan aktif sangat berguna untuk membantu individu yang benar-benar memerlukan seseorang untuk mendengar. Kerana kadang-kadang kita mendengar tapi sambil bermain telefon, tak fokus, kita kadang-kadang kita belum individu tak habis bercakap, kita dah menyampuk. Jadi itu adalah satu proses yang tidak terapeutik, tidak baguslah, tidak baik untuk membantu klien tu mencapai apa yang dia naklah. Alright? Okay. Dan tak semua ya individu yang datang berjumpa dengan helper ni, mereka mencari helper ni untuk mencari jalan penyelesaian. Kadang-kadang mereka datang berjumpa untuk mencari seseorang hanya untuk mendengar luahan hati mereka dan boleh merespon dengan baik. Okay. Jadi kita masuk kepada tiga aspek yang sangat penting. Okay. Bagaimana kita boleh mendengar secara aktif dan kita perlu beri perhatian kepada perkara-perkara berikut. Sebagai helper, kita perlu tahu apa isi kandungan yang diperkatakan, diperbincangkan oleh individu walaupun kita diam, kita fokus pada masalah yang diceritakan. Dan kita juga kena belajar mengetahui apakah perasaan yang dilahirkan melalui tingkah laku tanpa lisan yang ditunjukkan oleh individu tersebut. Okay, contohnya, memek muka, riak muka yang sedih, riak muka yang gembira, terkejut, geram, marah dan sebagainya. Okay, seterusnya, perasaan yang dinyatakan, yang disebut oleh individu tersebut. Saya rasa sangat sedih hari ini. Saya rasa sangat tertekan. Saya rasa sangat stres. Jadi kita kena beri perhatian kepada perasaan yang telah dinyatakan secara lisan dan jangan diabaikan. Kalau boleh, kita cuba minta dia terangkan secara lebih mendalam. Maksudnya buat penerokaan, ya. Okay. Yang saya nyatakan tadi, memberi perhatian. Okay. Yang pertama aspek dia, kontak mata. Kontak mata ni sangat penting, ya, semasa kita berjumpa dengan helper. Bagaimana kita melihat pandangan mata individu tersebut? Mata kita terus pada individu tersebut atau kita melilau-lilau? Okay. Jadi kita kena beri perhatian tentang eye contact atau kontak mata tersebut. Seterusnya, riak wajah, memek muka. Kalau boleh, kita belajar sedikit apa body language dengan riak muka klien atau individu datang pada kita, supaya kita tidak membuat sesi yang kita sendiri je yang shock sendiri. So, bahasa mudahnya, kita nak bantu klien kita tapi kita tak tahu nak baca, tak tahu nak merespon bahasa badan individu atau klien tersebut. Okay. Dari segi kedudukan dan pergerakan tubuh badan, ini boleh menunjukkan sama ada kita menerima atau menolak kehadiran individu yang kita nak bantu. Tak terlalu dekat dan tak terlalu jauh. Tetapi dalam situasi pandemik COVID-19 ni, kita kena pakai mask, okay? Kena minta dia scan dulu mask sejahtera dekat depan. So, kita bekerja dalam new norms ni, kita buat ikut SOP yang betul. Tapi apa yang saya terangkan ni, sebelum adanya norma baru. Okay? Seterusnya, pergerakan tangan dan kaki. Ini boleh mengganggu konsentrasi semasa sesi dijalankan. Jadi kita kena sedar dan kena pekalah keadaan tersebut, ya. Okay. Nada suara individu kita. Mungkin kadang-kadang dia suara terlalu slow, terlalu tinggi atau tak dengar. Jadi kita kena beri perhatian, kena minta dia beri penjelasan atau diulang semula apa yang dinyatakan. Dan senyuman juga sangat penting supaya individu yang kita bantu merasakan diri mereka diterima dan rasa selesa dalam sesi yang kita akan jalankan. Okay. Yang kedua, okay, tadi dah mendengar apa tu memberi perhatian. Yang kedua, semasa kita mendengar dengan aktif, kita kena dengar isi, konten apa yang dinyatakan oleh klien. Cuba faham tema, topik atau tajuk perbincangan. Ya, kita fokus, kita proses betul-betul maklumat yang dinyatakan oleh klien kita. Dan ini adalah sangat penting, ya, sebab kalau kita tak dengar, tak fokus, kita ada tendensi untuk menyampuk,
memotong cakap dia, mengalihkan fokus dia, individu tersebut dia akan rasa kita tak mendengar, helper tu tak betul-betul cuba untuk menjadi pendengar yang baik untuk dia. Yang tu saya cakap tadi, helper perlu beri tumpuan dan konsentrasi. Okay, yang ketiga, mendengar perasaan. Cuba memahami emosi atau perasaan yang diluahkan. Okay, ini helper boleh lakukan ya. Sama ada secara lisan, okay, perasaan secara lisan nyatakan oleh individu tersebut. Bukan lisan, kita tengok dia sepanjang sesi tu dia senyum, muka masam, panik, dia stres, dia menunduk dan sebagainya. Jadi helper tu kena ambil perhatian. Ya. Dan yang ketiga ni mendengar dengan telinga yang ketiga. Seni mendengar ni adalah seni yang seni apa tu yang perlu yang boleh dilakukan oleh individu. Okay, sebab mendengar dengan telinga ketiga ni tak semua orang mampu lakukannya. Maksudnya naluri ataupun insting yang contohnya individu ni ada masalah tapi dia tak nak ceritakan. Ha, jadi helper tu mungkin boleh buat sesi susulan ataupun sesi yang berfokus pada masalah klien itu tadi. Okay. Jadi saya akan serahkan kepada Dr. Hatim sebab ada kajian kes dengan video yang akan kami tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Tadi kita dah dengar penjelasan dari Cik Mas untuk apa teknik mendengar dengan aktif. Listening skill lah. Sebabnya macam Encik Mas katakan, semua orang boleh mendengar tapi tak semua orang boleh mendengar dengan aktif dan mendengar dengan berkesan. Okay, kadang-kadang bila kita dengar apa yang orang cakap, kita akan tend to balas balik dengan benda yang salah ataupun dengan benda yang tak berapa sesuai. Jadi untuk kajian kes ni kita akan tunjukkan video dua contoh. Satu contoh yang kita tak patut buat, and the second one adalah video kita akan tunjukkan contoh macam mana cara untuk mendengar dengan aktif. Okay, ini situasi yang kita berikan lah. Okay, contohnya kajian kita ni masalah klien yang tertekan kerana suami baru dibuang kerja dari sebuah syarikat minyak semasa pandemik COVID-19 yang melanda negara. Okay, klien tersebut mengadu suami mengalami curang dan minum minuman keras. Klien terfikir untuk membunuh diri dan merasa diri tidak berguna, menyatakan ingin membawa diri bersama anak-anak. So waktu tu anda terserempak dengan klien ini yang sedang menangis di sebuah kafe. So dalam situasi ni kita saya letakkan yang orang yang helper ni adalah dia kenal lah klien ni. Dia nampak klien ni tengah menangis dekat kafe. So macam mana dia nak approach orang tu, macam mana cara dia nak praktikkan skill mendengar yang berkesan dalam situasi ni. Okay. So latar belakang klien dia, Siti Rapiah, seorang perempuan berumur 35 tahun, sudah berkahwin, mempunyai anak, seorang Melayu dari Sarawak. Ini ada sejarah ini, tak apalah. Okay. Okay, kita tengok. So video ni dilakonkan oleh pelakon ternama Malaysia yang kita telah shoot baru-baru ni ya. So kita tengok, yang ini first video ni akan tunjuk contoh yang apa yang tak patut anda buat lah. Siti, kau okey tak ni? Aku tak okey, TM. Kenapa? Suami aku. Suami kau Abu? Kau kenal kan? Ah, yelah. Dia yang kerja Petronas kan? Tak, dia dah kena buang dah. Dia dah start keluar malam. Dia start minum-minum. Dia ada perempuan lain, Tim. Tapi Siti, Abu yang aku kenal bukan dia orang yang tak, aku. Tak sama dah, Tim. Ada tak apa-apa yang kau buat yang buatkan dia berubah sampai macam ni? Aku dah buat segalanya untuk dia, Tim. Aku dah jadi isteri yang baik. Aku dah jadi mak yang baik pada anak-anak aku. 5 orang anak aku dengan dia, Tim. 5 orang, Tim. Eh, jangan nangis, Siti. Aku ni orang tengok ni. Aku sedih, Tim. Stres sangat.
aku faham situasi kau sekarang ni. Aku pun kau tak akan faham situasi aku, Tim. Kau tak akan faham. Mungkin ada hikmah dia sini, Siti. Kau kena fikir macam tu. Kena fikir positif. Aku tak, hidup aku dah tak berguna lagi. Aku nak bunuh diri dengan anak-anak aku, Tim. Aku tak nak hidup lagi kat dunia ni, Tim. Aku tak nak dah, Tim. Aku tak nak dah. Jangan sebut-sebut kesan nak bunuh diri, Siti. Berdosa. Suami aku dah tak hargai aku. Kena ingat Tuhan, Siti. Tak ada guna lagi aku nak hidup, Tim. Sabar, Siti, eh. Jangan cakap pasal benda ni dah. Kita fikir benda balik yang positif je. Okay? Okay. Hebat ya lakonan tu. Kebanyakan kalau kita dengar balik kan, apa benda yang dicakapkan tadi tu adalah benda-benda yang actually biasa yang kita cakap. Cuma kadang-kadang benda itu sebenarnya walaupun biasa kita cakapkan, sebenarnya kadang-kadang tak sesuai. Lagi satu masalahnya adalah kadang-kala bila kita jenis yang tidak selesa dengan perasaan orang meluahkan perasaan. Sebab kadang-kadang bila kita berada dalam situasi kita duduk dengan orang yang ingin kita bantu, dia menangis. Kita tak selesa dengan keadaan tu. Alamak, dia menangis. Waktu tu yang kita tend untuk cakap benda-benda yang salah lah. Sebab kita berasa awkward dalam situasi dia menangis. Apa aku nak buat, apa nak buat. Aku kena cakap something. Okay? Okay, so sekarang kita tengok apa yang patut dilakukan. Contoh, mendengar dengan aktif. Okay? Action. Siti, kau okey tak ni? Aku tak okey, Tim. Boleh kau cerita sikit apa masalah kau? Kau kenalkan suami aku, Abu. Kenal? Dia dah kena buang kerja dah, Tim. Okey. Dia dah lama tak balik rumah. Dia dah start minum. Sebulan lepas aku jumpa mesej dia. Dia perempuan lain, Tim. Aku sedih sangat, Tim. Aku stres. Aku tak tahu nak mengadu dengan siapa, Tim. Aku dah buat segalanya untuk dia, Tim. Aku jadi isteri yang baik. Aku jadi mak yang baik pada anak-anak aku. Kau luahkan je apa yang kau rasa. Tapi kenapa dia buat aku macam ni, Tim? Aku dah buat segala-galanya, Tim. Kenapa dia buat aku macam ni, Tim? Aku rasa diri aku tak guna, Tim. Aku rasa nak bunuh diri, Tim. Aku tak nak hidup dah. Aku nak pergi jauh dengan anak-anak aku, Tim. Aku tak sanggup, Tim. Aku rasa masalah yang kau hadapi ni agak serius juga. Aku rasa kau perlukan bantuan profesional. Aku nak sangat, Tim. Aku tak tahu nak jumpa siapa, Tim. Aku ada kenal kawan aku yang bekerja di Hospital Miri. Nanti aku akan telefon dia. Kita tengok macam mana kita aturkan untuk kau dapatkan bantuan tu. Boleh? Okay, eh? Okay. Apabila kita mendengar secara aktif tu, sebenarnya kita tak perlu cakap banyak pun. Kita gunakan sikit cue macam okay. Untuk sign kepada dia yang kita sedang mendengar. Okay. And then kita bagi ruang kepada dia. Dia nak menangis, kita jangan push. Jangan kata cepat sikit ke, apa lagi. Kita jangan kata, eh janganlah menangis. Kita jangan meremehkan perasaan dia. So kita bagi dia ruang untuk dia bercakap, untuk meluahkan perasaan dia. And then walaupun orang yang kita bantu tu, macam dalam kes ni, Puan Siti ni tengah menangis-menangis tak esak-esak dan tak pandang kan. Tapi kita keep eye contact pada dia lah. Kita sentiasa kekalkan apa orang kata body language yang sesuai. Okay. And then bila dia sebut pasal dia nak bunuh diri, kita tak terus, apa ni? Kita tak cuba tolak tepi. Instead kita kena ambil berat lah. Sebab itu adalah red flag. Maksudnya bila dia kata
kita nak bunuh diri, tu adalah satu benda yang kita tak boleh nak settlekan sebab kita bukan profesional. Ini kita suggestkan kepada dia. Sebab aku rasa yang ni macam dah tahap serius. Sebab dia ada sampai perasaan nak bunuh diri. So kita fikir, okay, better kita salurkan benda ni kepada orang yang lebih layak untuk, lebih profesional untuk deal dengan benda ni. Okay? Again, kemahiran mendengar dengan aktif tu adalah mendengar. But at the same time, kita menggalakkan dia untuk lebih bercakap dan meluahkan perasaan dengan cue-cue yang tak perlukan kita bercakap banyak pun sebenarnya. Okay? Kembali kepada Cik Mas ya. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah dengar video apa yang perlu dilakukan, patut dilakukan, dan saya nak tambah sikit lah ya. Perkataan sabar. Okay. Perkataan sabar adalah, adalah pantang bila kita cuba nak membantu individu. Sebab kita tak berada di tempat individu atau klien tersebut. Jadi kita tak boleh sekali-kali menggunakan perkataan sabarlah, nanti ada hikmahnya, Tuhan menguji. Sebab benda tu mungkin akan lebih mendatangkan kemarahan dan klien itu tak akan nak bercakap dengan lebih lebih banyak lagi. Okay. Jadi sebelum kita memulakan sesi, berjumpa dengan individu ataupun kita memulakan konsultasi ya, saya pakai perkataan konsultasi ya, kita perlu membina hubungan, hubungan yang baik, yang mesra dengan individu atau klien. Kalau kita dah kenal, kita tak perlulah perkenalkan diri, saya dan sebagainya. Tapi kalau kita tak kenal, sama ada dia dirujuk oleh NGO, dirujuk oleh mana-mana agensi, jadi kita kena perkenalkan diri supaya orang yang dibantu tersebut merasa lebih selesa. Tanya, apa nama panggilan yang sesuai kita panggil kepada individu tersebut. Okay. Dan yang paling penting sekali dalam sesi itu, kita kena menyatakan apakah kita punya limit dari segi confidentiality, kerahsiaan. Kalau kita tak boleh nak handle, okay, sebab helper ni adalah sesiapa sahaja yang boleh membantu individu. Jadi mereka tak diberi latihan yang khusus, mereka pun mungkin ada banyak pengalaman, tapi dari segi training tu tak cukup untuk membantu individu. Jadi perlu dinyatakan secara jelas, sekiranya tak boleh mengendalikan, perlu bagi tahu yang klien itu atau individu boleh dirujuk kepada profesional yang lain dengan persetujuan individu tersebut. Nyatakan kita punya limit dari segi bantuan yang kita ada, seperti yang nyatakan oleh Dr. Hatim tadi. Okay. Tadi adalah bahagian permulaan. Okay, penamatan. Okay, penamatan ini untuk mengelakkan unfinished business ataupun tergantung masalah atau isu individu yang kita nak bantu. Perlu dilakukan dengan baik, dan kalau kita merefer pada individu yang lebih profesional atau individu lain yang perlu direfer, kita terangkan kenapa kita merujuk, kenapa kita merefer. Dan apa kita punya limitasi tadi, kenapa tak boleh nak selesaikan pada saat itu juga. Okay. Dan kita juga boleh offer, sekiranya offer ni maksudnya boleh pelawalah klien kita tu atau individu. Kalau dia nak berjumpa dengan kita lagi, dia boleh berjumpa. Tapi kalau dia tak nak, kita jangan paksa. Sebab hubungan yang terapeutik di antara helper dengan helpee tu adalah hubungan yang profesional, dan helpy tu merasa matlamat atau goal dia telah tercapai sebab dia telah berjumpa dengan helper yang boleh membantu dan mendengar apa yang telah diluahkan. Sesi bimbingan ataupun konsultasi ini tak semestinya boleh menyelesaikan isu yang dinyatakan oleh individu, tetapi dia merasa lega kerana ada individu, seseorang yang boleh memberi peluang untuk dia, untuk dia bercakap, untuk dia meluahkan, mengekspreskan segala perasaan dia. Okay. Okay, di sini ya, kemahiran asas counseling, mendengar dengan aktif. Okay, kita tengok ya teknik Solar ni oleh Egan ya, 1998. Kalau kita nak aplikasikan kemahiran tersebut, kita kena tahu dari segi pandangan muka individu tersebut. Kita kena perhatikan sesuai ke tak sesuai keadaan tu, okay? Perlu ke kita berhenti sejenak, perlu ke kita teruskan sesi tersebut, okay? Keadaan duduk,
keadaan duduk ni, macam saya cakap tadi, tak terlalu dekat, tak terlalu jauh. Tapi dalam situasi pandemik COVID-19, kita perlu ambil kira kena pakai mask, jarak 1 meter dan sebagainya. Jadi kita pun kena ikut norma baharu lah sekiranya ada klien ataupun individu yang berjumpa dengan helper tadi. Lepas tu memberi minat kepada penjelasan helper. Cara kita memberi minat, kita badan kita, kita bongkokkan sedikit ke depan. Bukannya kita menyandar di kursi macam ni. Maksudnya bila kita beri body language, badan kita ke depan sedikit, helper tu dia rasa helper tu memberi perhatian atas apa yang dia kongsikan. Okay, yang keempat, dari segi eye contact ya, pandangan mata. Pandangan mata secara terus atau sesekali kita melihat ke arah lain. Jadi kita kena memastikan sesi tersebut berjalan dengan baik dan body language tersebut bahawa individu tu berada dalam sesi tersebut. Okay? Dan yang paling penting sekali, sesi tu kalau boleh ya berada dalam keadaan yang tenang. Kalau tak ada bilik, bilik yang khas, contoh tadi di kedai kopi, yang bawa ke sudut yang dia rasa selesa sikit ya, bukan sudut yang tengah-tengah orang ramai. Ya. Yang yang apa tu individu tu rasa selesa untuk dia bercakap. Jadi saya rasa cukup sampai di sini saja saya punya sesi. Terima kasih juga kepada Tuan Hatim dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang bersama-sama kita dalam webinar ini sehingga kita berjumpa lagi. Dan suka saya nak ingatkan untuk teknik-teknik yang lain tu kita tak dapat nak kongsi sebab tak dapat kita nak ajar dalam 30 minit ini, itu kena hadir training dan proses yang lain lah. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, kita kembali kepada Dr. Bawi ya. Sebentar.
Okay. Sesiapa yang ada apa-apa soalan, boleh type di ruangan komen. Kita akan pilih beberapa soalan yang kita boleh, kita akan jawab sementara kita ada masa lah. Huh? Okay. Soalan pertama yang saya nampak dekat sini, okay. Selain saringan DAS, apa lagi saringan lain yang boleh digunakan oleh kaunselor atau psikologis di KPM atau JPN untuk mengenal pasti tahap stres di kalangan murid berkeperluan khas? Oh, orang yang bertanya ni dari IPOH, Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Right now, the one who's actually online is Kenny. So I asked him, the guy, do send me, I sent to all three of them, send the guy to me by 5 today. So they said like, so Kenny replied, yeah bro, from morning until now, my dad's never replied me anything. We all waiting for him only. So I asked him, is he doing it alone? No, no, but the proper guide is with him. Okay, ada soalan ni. Selain daripada DAS, apa lagi saringan lain yang boleh gunakan oleh kaunselor atau psikologi? Okay. Kata Habib? Murid berkeperluan khas. Selamat petang. Soalan ni soalan yang agak sukar untuk kita jawab sebab kita kena sedar pelajar yang berkeperluan khas dia duduk dalam spektrum di mana keperluan khas boleh tahap sederhana mungkin tahap rendah ataupun dia keperluannya agak tinggi juga lah. So dia ada duduk dalam spektrum. So kalau kita guna satu borang saringan, kita mungkin mengalami masalah di mana kita mungkin dia saringannya tidak cukup spesifik ataupun sensitif. So lebih baik untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas di mana dia orang ada mengalami masalah pembelajaran ke ataupun masalah seperti pendengaran ataupun penglihatan. Saya rasa yang lebih baik kita daripada menggunakan borang saringan, kita lebih menggunakan objek subjective reporting daripada ataupun laporan daripada pendidik lah. Sebab dia orang punya kelas lebih kecil daripada kelas pelajar-pelajar yang dalam arus perdana lah. Ataupun walaupun pelajar tu mungkin mengalami keperluan khas dalam arus perdana ataupun integrasi seperti keperluan seperti ADHD atau autisma juga, saya rasa tool-tool saringan ya, ataupun apa tu kita punya kit tidak tepat, dia akan pick up lah. So saya lebih cadangkan that one kita kena buat by case basis. Dan tetapi memerlukan sensitif, apa tu kita panggil tahap apa tu pengesanan yang agak tinggi lah, sebab pelajar-pelajar berkeperluan khas memang mempunyai lebih apa kita panggil they have a higher tendency to get mental health problems lah. Kebanyakan dia dapat masalah kesihatan mental tu agak tinggi lah. Okay, masih any other questions? Oh, there's 12 new messages. Biar Dr. Hatim. Okay, ini saya rasa soalan untuk Cik Mas lah, kaunselor kita. Dia kata, ni macam contoh dalam video kita yang situasi kedua tadi. Dia kata, kalau dalam situasi kedua, memang kita dah mendengar dengan baik dan suggest untuk berjumpa dengan pakar. Tapi, kalau klien tu tak nak jumpa pakar, apa nasihat yang perlu kita beri? Okay. Hi, Dr. Jacqueline. Okay. Kalau klien tu tak nak jumpa pakar, sekurang-kurangnya kita suggest dengan klien dan mengatakan dari segi term apa tadi, confidentiality, kita kena bagi tahu dengan ahli keluarga, okay? Dan kita kena dapatkan nombor ahli keluarga, at least parentsnya ataupun kalau dah kahwin pasangan, supaya kalau terjadi apa-apa dengan klien ni, pasangan atau ahli keluarga tahu apa yang berlaku dengan beliau dan kita pun boleh
support klien tersebut. Dan kita hanya beri option sahaja sebenarnya. Tapi kalau ahli keluarga tahu, mungkin ahli keluarga boleh bawa individu ini, contoh kalau dia agresif, dia suicidal dan sebagainya, contoh di hospital, dia boleh bawa klien ini atau individu ini pergi ke emergency. Pergi ke emergency hospital, di sana nanti mereka akan tengok keadaan sama ada bahaya agresif tu tahap yang teruk yang dia tengok oleh secretary punya MO dan sebagainya, doktor pakar dan sebagainya. Okay. Jadi di situ akan berlakunya referral sesama profesional di dalam hospital. Okay. Soalan seterusnya, bagaimana cara terbaik untuk kita educate dan nasihatkan sekiranya ibu bapa selalu menyatakan bahawa anak-anak stres, dapat anxiety atau kemurungan disebabkan oleh kurang iman, agama, tak cukup ibadah atas dosa yang telah dibuat dan sebagainya. Siapa nak menjawab? Okay. Sekiranya ibu bapa menyatakan bahawa menyatakan anak mereka ni stress anxiety ni sebabkan kurang iman, kurang agama semuanya lah. Okay. Assalamualaikum Miss atau Madam Rafidah ya. Soalan dia, bagaimana cara terbaik untuk kita educate dan nasihatkan sekiranya ibu bapa selalu menyatakan bahawa anak stress anxiety disebabkan oleh kurang iman. Okay, jadi soalan ni memang agak subjektif sedikit. Okay. Sebab jawapan dia tak ada betul, tak ada salah. Okay. Sebabnya kalau dia melibatkan macam spiritual, okay, mungkin kita boleh rujuk pada golongan spiritual, contoh macam ustaz, ustazah. Okay. Tetapi kita juga cara terbaik dia perlu menyatakan kepada anak-anak ataupun ibu bapa tadi, kalau boleh bawa dulu anak-anak ni, okay, ataupun yang terlibat, ya, individu yang terlibat, berjumpa dulu. Mungkin boleh buat dua-dua, spiritual ataupun bawa ke hospital. Tadi kita nampak apa tadi? Biologi, kan, spiritual, psikologi. Jadi di situ nanti parents ni akan tahu dekat mana part yang dia boleh nasihat dengan cara betul. Dia akan dapat sekurang-kurangnya ada awareness lah, psychoeducation, supaya dia tak beri nasihat yang macam ini lagi kepada anak-anak. Maksudnya dia pun kena diberi psychoeducation. Bawa dulu berjumpa. Spiritual boleh pergi. Hospital pun pergi. Dua-dua tu kena sama-sama seiring lah. Saya harap saya menjawab soalan puan ya. Bermaksud, I think apa yang Cik Mas maksudkan, spiritual tu adalah satu elemen saja dalam hidup kita. Jadi kalau kita nak menangani masalah stres ke anxiety ke apa semua tu, kita kena cuba dari pelbagai aspek lah, bukan sahaja spiritual. Lagipun kita kena faham, tak semestinya seseorang yang sangat spiritual, yang kuat iman apa semua tu, tak boleh ada masalah kemurungan anxiety. Ustazah pun boleh ada depression, boleh ada anxiety juga. Okay? Jadi unfair kalau kita nak cakap itu satu-satunya punca yang menyebabkan seseorang tu stres atau kemurungan semua tu lah. Okay? Okey, kita tengok apa lagi, ada soalan lagi. Okey, ada orang bertanya bagaimana golongan remaja boleh mendapat bantuan psikologi sekiranya ada masalah mendapat konsen daripada ibu bapa. Sebenarnya masalahnya ibu bapa tak memberikan konsen. Bagaimana golongan remaja bagaimana? Mana soalannya? Bagaimana golongan remaja boleh mendapat bantuan psikologi sebenarnya masa mendapat kebenaran lah maksudnya kan? Okay, Assalamualaikum Puan ataupun Miss Nik Nurhana ya. Okay, saya cuba menjawab berdasarkan pengalaman ya semasa bekerja mengendalikan kes klien ataupun pesakit yang ada di kategori remaja. Okay, kalau dia ada masalah mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa, selalunya kes-kes ni di refer dari sekolah, okay. Jadi kita akan berhubung dengan guru-guru, dan guru-guru pun
akan memaklumkan kepada ibu bapa sekiranya contohnya ada remaja luar kawal dan sebagainya. Dan kita pun akan berhubung dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, contohnya kalau dia ada masalah yang tak dapat dibendung, luar kawal, lari dari rumah, okay, dan ada masalah psikologi. Ada term tertentu yang membenarkan kita, walaupun tanpa konsen ibu bapa, kita masih boleh membantu remaja tersebut. Okay? Tetapi kalau remaja itu sendiri yang nak datang, tapi tak ada konsen daripada ibu bapa, pun boleh sebenarnya. Tapi ada term dia, break the confidentiality tadi, kalau dia nak mencederakan diri, ada suicidal dan sebagainya, atau dia nak mencederakan orang lain, dalam sesi itu kita kena bagi tahu dengan terang, dengan jelas, kita terpaksa memberitahu kepada pihak-pihak tersebut. Ha, jadi di sini permulaan sesi itu, kita punya penerangan kepada individu tersebut kena clear dan dapatkan nombor telefon macam saya cakap tadi, supaya kita ada kontak dengan ahli keluarga atau yang terdekat dengan remaja tersebut, ya. Okay. Ada soalan lagi? Okay. Sekiranya ada surat dari sekolah dengan PHQ9 dan GAD7 report, bolehkah dibawa direct ke psychiatric atau and boleh skip klinik punya part? Macam mana? Tak, dia daripada sekolah, ada report PHQ9, GAD semua tu, dia nak terus pergi ke psychiatric dari sekolah. Okay. Basically, kalau untuk, ini untuk di Miri lah. Di Miri, saya dah tanya dengan Dr. Ravi, pakar yang mengendalikan klinik kita di sini, klinik psikiatri di Jabatan Psikiatri Hospital Miri. Kita menerima juga surat rujukan dari kaunselor sekolah dan juga dari kaunselor JKM, kita terimalah surat rujukan dari mereka. So boleh bawa ke sini dan kita akan bagi appointment mengikut ke tahap urgensi masalah tu. Kalau macam masalah tu terlampau urgent, mungkin waktu tu juga kita kena tengok, ataupun kalau dia tak urgent, kita akan bagi appointment lah. Itu untuk di Miri lah. Saya tak boleh bercakap untuk bagi pihak hospital lain dan setting lain macam mana. Kalau di Miri, kita terimalah surat rujukan kaunselor. Dan kalau dalam situasi yang sangat urgent, maksudnya klien ke, murid ke, ataupun anak anak saudara, anak buah apa, anak-anak bawah kita ada masalah macam kecenderungan untuk bunuh diri, itu adalah satu yang urgent. So kalau dalam kes-kes yang emergency yang macam tu, tak perlu orang kata dapatkan surat rujukan pergi ke klinik apa, boleh ke Jabatan Kecemasan Hospital Miri teruslah. Jadi kes tu akan dirujuk kepada doktor psikiatri yang on call pada hari itu, dan kita akan tengok di Jabatan Kecemasan. Okey. Banyak soalan teknikal eh. Adakah Beck Anxiety Inventory dan Beck Depression Inventory boleh digunakan, diguna pakai untuk saringan awal? Ada soalan dari Encik Muhammad Noor tentang BAI dan BDI. Can, tetapi saya rasa yang lebih senang untuk buat saringan awal adalah PHQ9 dan GAD7 lah. It's much faster lah. Soalan dia sikit, and also dia ada dan I think dia PHQ sudah ada translation dalam bahasa Melayu, Mandarin dan juga bahasa Tamil, so I think it's quite easy to use that lah. Alright, any questions? Any other thing that's similar to screening questions? Ada tak? Okay. Soalan daripada Adderley is now. Okay. As an educator, what would be the best way to explain to students regarding self-diagnosing themselves with depression? Because I think nowadays banyak student, I'm depressed. Okay, this is something, ni satu situasi yang kita panggil macam mungkin catch-22 lah. Kita kena berhati-hati how we give the answer. Kalau kita cakap jangan self-diagnose, they might think that we are invalidating them. Kita ni tidak memperakui dia punya problems and everything. It actually may not be depression pun. Dia mungkin mengalami distress yang mungkin
mungkin anxiety, mungkin trauma, symptoms-symptoms trauma, anything like that. So bila seseorang itu kata dia itu depressed, I think the best way to go about it is someone says that ataupun dia orang cakap okay I'm depressed or anything, mungkin the setting lah. Setting tu mesti I suggest don't make it public, make it private, meaning like you talk to the young person ke, student tu ke, secara pribadi. You're saying that you're depressed, can you tell me what's going on? Dengar cerita sedikit, listen to them and say like, this looks like that. Then ask whether are they getting any help, mungkin dapat bantuan profesional ke tidak. And I said, maybe there is some help, maybe in the form of the counselor for assessment. If they've just diagnosed by themselves without any professional, it's quite good to say that maybe you can share with the counselor, I can go with you, I can bring you to, I can make it as though that the kita kena pastikan that we don't label them as the problem lah, huh? And just direct them to help, all right? So very important, they say, of course, the answer is we don't want them to be self-diagnosing, but you have the way you do it really makes the difference. Because you don't need to be depressed in order to hurt yourself or kill yourself. So sangat penting that if someone is telling that I'm distressed ataupun they say whatever the language is, depression tu mungkin bukan kemurungan tapi mungkin banyak benda lain lah. Huh? Alright, okay. I think the next question kita pun dah jawab dah. I think maybe apa yang Dr. Ravi cakap tadi tu macam bila contoh student kita cakap dia depressed, let's not focus so much on whether dia betul-betul depressed atau tak, but rather we try to understand why do you say you are depressed? Apa masalah you? And then kita try dapatkan help untuk dia. Cara dapatkan bantuan, I think Hatim you have explained that, right? Cara dapatkan bantuan. Okay, kalau pelajar atau ibu bapa tak nak ke sekolah, boleh ke pihak hospital? Tak nak ke hospital, boleh ke pihak psikiatri ke sekolah untuk berjumpa dengan pelajar tersebut untuk membuat sesi? Unfortunately, tak boleh lah. Ini tidak boleh sebab it will be considered as kita macam-macam ni. Kalau saya tak nak jumpa doktor, cakaplah. Soalannya senang. Saya ada demam tapi saya tak nak pergi jumpa doktor dan masih datang sekolah. Mungkin demam is a big problem lah sebab mungkin demam ni sekarang dengan zaman COVID, of course, yes, we have public health. We don't have any law or any way to do it when people don't want to. Memang kita tak boleh pergi ke sekolah lah, at least for us here. Tetapi what you can do, when can we come to the school? To do health promotion. What promosi kesihatan memang kita boleh pergi ke sekolah for in general. Tapi untuk jumpa satu pelajar, itu bukan satu situasi di mana kami boleh melakukan this thing because it's not a clinical setting and it can be very traumatizing for the young person. Macam kita terjah ke dalam hal peribadi. It's very important how help is given. Kalau kita cuba membantu dalam keadaan yang tegang dan mengeruhkan lagi situasi itu, ya memang tidak akan membantu lah. We should look into a way to find out kenapa mereka tak nak dapat that bantuan. What is stopping them and trying to get them help from that lah. Okay. Oh, there's another screening question. Ujian, mana yang? Antara ujian DAS, PHQ dan GAD, mana yang lebih valid atau sesuai untuk menguji kesihatan mental? Yang ketiga-tiga tu measure different things. DAS measures distress, PHQ is a screener untuk kemurungan, saringan kemurungan. GAD tu GAD 7, I think, saringan untuk anxiety. So dia different measures, so can't put them in the same thing. Okay. Now I think I will let Dr. Hatim try to find whether there are other questions that are not answered. I think there's one question above that. Banyak educators. Okay. From the sharing of doctor, we understand that the medication given to treat mental disorder would not cause addiction. However, I would like to ask, if for teenage patient under 18, is there any side effects for them? Soalan tanya. Dia tanya Dr. Ui. Dia kata, they understand that medication will not cause addiction. But for teenage under 18, is there any side effects kalau they take any medication for mental disorder? Speaking in English. Boleh. Reply in English. The question is in English. Hi. Thank you for the question. So, actually, yes, it won't cause the addiction. But of course, for any teenage patient under 18, all the side effects actually roughly is about the same. There are many. Depends on what kind of medication you're talking about. To be honest, if we
we cannot cover everything at one go, okay? We need to tailor the medication for the specific person. Usually, of course, depending on the type of medication, like for example, antidepressants and all, there'll be a different set of side effects. So I don't think it's very appropriate for us to cover everything in this forum itself. But if you'd like to ask more, we can tell you in detail which medication it is. I think they'll make it more specific rather than give a general answer, which then, you know, you is when once it's too generalized, sometimes people will make it too simplified. All right, I hope you can understand the reasons why we choose to, you know, we hold a little bit on this line. All right. Okay, thank you, Dr. A. Ada lagi soalan-soalan di sini? Okay, mohon pendapat dan nasihat panel berkenaan dengan individu yang ada isu dengan cara pemakanan yang menghadapi kegelisahan dan kebimbangan apabila makan dan merasa terlebih makan dan akan mengulangi benda yang sama seperti purging atau memuntahkan semula makanan tersebut. Macam eating disorder. What do you want? Pendapat dan nasihat. Rasa soalan ni macam apa, soalan ni lebih kepada concern tentang eating disorder lah. At least apa yang dicuba dibayangkan dalam soalan ni lah. Tapi untuk diagnose seseorang tu sama ada betul-betul ada eating disorder atau tak, perlukan evaluation yang tara dari pakar lah. Kita tak boleh nak kata, oh dia muntah sekali itu eating disorder ke, makan banyak eating disorder ke. Kita kena, apa-apa masalah mental ke, penyakit mental, isu kesihatan mental, kita kena duduk dan assess dia thoroughly. Okay? And then the cara kita merawat pun, kita akan tailorkan kepada individu tu. Tak semua individu cara tu kira ada template yang sama je untuk semua orang. So kita tengok setiap pesakit tu lain-lain cara kita handle lah. Okay, ada lagi tak? So far itu kot. Untuk apa-apa ya, Dr. Adam. Boleh dengar tak? Boleh. Okay, just want to answer one of the questions. Dia tanya pasal somebody asked in Ipoh macam mana nak dapatkan bantuan. So I think soalan ni can be applicable untuk semua tempat lah actually. So basically kita boleh dapatkan bantuan di klinik kesihatan. Okay, klinik kesihatan, GP, GH, kebanyakan general hospital. Dan kalau untuk specifically kat Ipoh, kami ada hospital bahagia, mental institute. So langkah-langkahnya sama je di semua tempat. Boleh pergi ke klinik kesihatan dahulu. Doktor di sana dan pakar SMS pun boleh membuat assessment dan akan treat ataupun konsult kami. Satu. Dan di hospital juga, kebanyakan hospital dan klinik kesihatan sekarang ada kaunselor juga. So doktor di klinik kesihatan akan buat assessment dan akan buat management sama ada perlu counselling saja atau refer ke psychiatry. Untuk yang rasa ingin mendapatkan bantuan di hospital-hospital, boleh terus ke kecemasan dan jumpa macam tadi kan, untuk kes-kes yang acute dan perlukan rawatan yang emergency berkaitan dengan psikologi dan kesan mental. Untuk hospital bahagia pun boleh datang juga terus ke kaunter klinik dan minta untuk daftarkanlah, sebab di hospital bahagia tiada slot untuk kecemasan ataupun new case, hanya walk-in sahaja. So akan di-entertain oleh doktor di situ. Ini khaslah mental institute, tak semua tempat ada. The rest, kebanyakan tempat akan samalah, similar. Dan GH, bukan sahaja GH, di kebanyakan hospital besar, contohnya kalau di Perak, ada Taiping, Teluk Intan, Manjung, Sun River, ada psychiatry dan kaunselor juga. Okay. Terima kasih Dr. Adam. Itu dia koresponden kita dari negeri Perak. Okay. Ada apa-apa soalan lain?
Okay, so far saya tengok dekat okay, okay. Okay. Which one can an educational psychologist or school counselor use in terms of screening tests that can assist or facilitate before getting referred to the hospital? Which one can an educational psychologist or school counselors use in terms of screening tests? It can assist to facilitate before getting referred to the hospital. So saya rasa soalan ini mungkin anda bertanya jika anda ingin merujuk seseorang pelajar kepada perkhidmatan psikiatri, mungkin anda fikir so saya perlu buat screening dahulu awal-awal kan. Okay, so sebenarnya banyak sudah yang dibincang dijawab tadi dari soalan kita, ada cakap pasal DAS, PHQ, GAD, dan ada juga yang bertanya tentang back anxiety inventory, back depression inventory, BDI, BAI. BDI dan BAI itu boleh juga digunakan, tetapi macam yang Dr. Ravi katakan tadi, PHQ 9, GAD 7, dan DAS itu lebih mudah digunakan dan lebih simple. Juga ada terjemahan di dalam bahasa Melayu dan bahasa Mandarin juga. So ini psikologis pendidikan dan juga counselor sekolah boleh gunakan. Tidak perlu mau mencari back punya inventory. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya back punya inventory itu dia lebih, kalau saya tak sampai dia bukan free kan? Tapi tidak free. A lot of things you can download, doesn't mean you can use actually. Dan back punya inventory itu juga sebenarnya kalau kita gunakan sebagai screening test, kita bukan tengok markah saja tau. Sebagai seorang psikologis, bila kita tengok markah, oh ini dia ada cut off score. Tapi kita perlu tahu apa yang mau dia tengok. Sebab back itu, dia digunakan untuk dalam membantu kita melihat simptom-simptom menurut diagnosis penyakit itu. Contohnya, kemurungan dan juga kegelisahan. Jadi bukannya tengok markah macam tu saja. Jadi saya rasa kalau mau screening yang simple, pakai apa yang dicadangkan tadi, iaitu DAS, PHQ, dan GAD, di mana ketiga-tiga ini mengukur masalah yang berbeza-beza. Saya harap itu menjawab soalan. Thank you. Okay. Oh, soalan orang tanya. Skizofrenia, boleh jelaskan sama dengan kemurungan kah? Skizofrenia dengan kemurungan adalah dua penyakit yang berbeza. Dua-dua taklah penyakit mental, tapi dua penyakit yang berbeza. Mungkin di series webinar yang akan datang, kita akan kupas tajuk skizofrenia pula lah. Maybe just so that it's totally Dia, okey lah macam ni. Penyakit mental ada banyak jenis. Okay, kemurungan tu termasuk dalam bawah kategori penyakit mood dia. Skizofrenia pula penyakit dari segi psikosis. So dia adalah dua berbeza punya penyakit lah. Dua penyakit yang berbeza, walau bagaimanapun boleh muncul bersama-sama. Yeah. So, macam penyakit anxiety dan kemurungan, boleh ada juga di pesakit skizofrenia. Mm-hmm. Untuk webinar ni, kita fokus banyak dekat anxiety dengan depression. So, kalau nak cakap pasal skizofrenia, itu adalah satu topik besar juga. So, jika ada rasa keraguan atau apa-apa, boleh datang untuk mendapatkan assessment lah di tempat-tempat yang kami telah cakapkan tadi. Thank you, Dr. Adam. Okay. Di Sarawak, hospital mana yang ada pakar psikiatri selain dari Miri? I think we have one diagram also, right? We can share that video. I think we have gambar kan? Nanti boleh juga balik presentation kami. Dalam satu video tu ada peta Sarawak. Mengatakan mana tempat yang boleh dapatkan. Tapi kesimpulannya semua hospital besar di Sarawak ada. Betul. Dari Kuching ke Limbang, all the way ada. I think can say that satu lagi lah.
perkhidmatan psikiatri ada di bandar besar, tetapi semua klinik kesihatan boleh menawarkan penilaian awal dan saringan jugalah. So tak semestinya kalau kita duduk kat belaga ke yang tak ada pakar psikiatri, boleh juga pergi dan untuk penilaian awal, dan dia akan dirujuk kepada hospital rujukan iaitu hospital Bintulu, dan juga dia ada klinik yang ada lawatan apa tu pakar psikiatri jugalah. So macam kat Miri kita melawat Long Laman, Batu Nia dan juga Hospital Marudi. So that's so macam tu lah. So rujuk tertentu bandar besar semua ada pakar psikiatri, lebih dari sudah 10 resident psikiatris dan juga semua klinik kesihatan boleh dapat sama dengan psikiatri. Jadi kesimpulannya, dalam Malaysia tak kisah di mana anda berada, boleh dapatkan bantuan untuk masalah kesihatan mental. Pergi je mana-mana klinik kesihatan ke, klinik private ke. Kalau tak ada pakar psikiatri yang berdekatan dengan rumah anda, klinik kesihatan tu boleh tolong referkan. Okay? Okay, so far tak ada lagi soalan. Okay, tak ada lagi lah. Okay, nampaknya itu saja soalan. Okay, so sekarang saya akan pass balik kepada Dr. Bawe. Okay, ini saya Dr. Bawe, mewakili pasukan kesihatan mental Miri. Ini pesanan daripada kami untuk anda bawa balik. Ini adalah piramid organisasi perkhidmatan kesihatan mental, okay, yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Mental Sedunia. Kalau saudara-saudari lihat di sini, tapak ataupun asas kepada perkhidmatan kesihatan mental sebenarnya bermula dengan diri sendiri. Dan yang kedua adalah pengurusan kesihatan mental di kalangan ahli masyarakat secara informal. Dan sekiranya anda lihat juga dari segi perkhidmatan psikiatri dan kesihatan mental, perkhidmatan kepakaran itu sebenarnya adalah untuk individu yang berkeperluan tinggi dan memakan kos yang besar. Dan sumbangan ataupun perkhidmatan itu adalah sangat kecil sebenarnya. Jadi apa yang kami cuba bawa daripada webinar ini adalah kita cuba mengingatkan kepada anda dan juga individu dalam komuniti peranan anda. Okay? Yang bahagian bintang ni. Okay, utamakan pengurusan kesihatan mental yang baik. Maksudnya pengurusan kesihatan mental diri sendiri. Kita telah kongsi banyak pengetahuan, banyak maklumat. Okay? Tolong bantu kami. Kongsikan pengetahuan dan maklumat yang anda telah pelajari hari ini. Kongsikan maklumat yang tepat kepada ahli keluarga, ahli dalam masyarakat, dalam pertubuhan atau organisasi yang anda hadiri. Kami juga mengajar anda sedikit kemahiran asas untuk menolong orang lain. Okay, jadi kita harap sekembalinya daripada webinar ini, saudara-saudari juga boleh membantu kami untuk membantu ahli dalam komuniti yang berada di luar sana. Okay. Jika saya mengenali seseorang yang mengalami masalah kesihatan mental, apa yang saya boleh buat? Okay. Tunjukkan anda prihatin. Bertanyalah. Are you okay? Apa khabar? Dengar. Okay. Jangan menghakimi. Boleh beri cadangan untuk mendapat bantuan. Dan yang paling penting, kena pasti batasan anda. Okay. Sebagai orang biasa, okay, setiap kita ni, kemampuan kita adalah untuk membantu, menolong dengan mendengar. Dan kalau kita rasakan bahawa seseorang ini memerlukan bantuan profesional, cadang untuk dapatkan bantuan. Okay. Maklumat lanjut, boleh dapatkan daripada beberapa platform. Di Facebook, boleh ikuti laman Minda, Mentari Miri. Untuk orang-orang Sarawak, Mental Health Association of Sarawak, Befrienders Kuching Sarawak,
Dan kita juga ada Telegram Sarawak Mental Health Information Center. Okey, terima kasih untuk penyertaan anda semua. Webinar kami selesai di sini. Terima kasih kerana membantu menjayakan untuk kami. Ini kali pertama kami adakan webinar untuk awam. Semoga kita ada perancangan untuk webinar pada masa akan datang.